Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh Kaguro Venomku, sebuah kisah nyata yang berjudul Rumah Dinas. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini penulis buat berdasarkan kisah nyata yang penulis alami, dengan beberapa modifikasi agar lebih menarik untuk dibaca. Nama karakter dan lokasi disamarkan sesuai dengan kebutuhan penulis untuk melindungi privasi dari tokoh yang ada di dalam cerita ini. Tahun 2007, tepatnya saat aku berumur 10 tahun, dan di saat itu juga aku sedang menempuh jenjang pendidikan sekolah dasar kelas 5 di salah satu sekolah swasta yang ada di kotaku, Padang, Sumatera Barat. Sebelumnya aku tinggal bersama keluargaku yang terdiri dari mamaku, papaku, dan adik perempuanku yang rumahnya berada di pinggiran kota. Ya, memang rumahku pada saat itu cukup jauh dari kantor papaku dan sekolahku yang berada di pusat kota. Untuk perjalanannya saja bisa-bisa menembus 1 sampai 1,5 jam, itu pun kalau tidak macet. Bagiku untuk kota kecil seperti ini, 1 jam itu sudah terasa cukup lama untuk berada di mobil tua ini. Karena bosannya, terkadang aku menyempatkan waktu berhargaku untuk menyambung mimpiku di mobil itu. Hingga saat aku terbangun dari mimpi itu, aku tidak sadar sudah sampai di sekolah saja. Tapi saat-saat membosankan itu tidaklah berlangsung lama, karena omku yang dari Bandung membawa berita baik untukku dan keluargaku. Beliau mengatakan bahwa Senin lusa dia akan pergi ke Padang seorang diri untuk urusan dinasnya. Dan beliau juga meminta kepada keluargaku untuk menemaninya selama dia di Padang, mengingat rumah dinas yang beliau tempati saat itu sangatlah besar bagiku. Awalnya keluargaku lumayan berat untuk menerimanya, karena kalau rumah ini ditinggalkan, siapa yang akan mengurusnya? Namun keluargaku juga ada pertimbangan-pertimbangan lainnya, yaitu rumah dinas omku itu ternyata berada di pusat kota yang sangat dekat dengan kantor papaku dan juga sekolahku. Setelah perdebatan batin yang cukup lama, pada akhirnya keluargaku menyanggupi untuk tinggal sementara bersama omku di rumah dinasnya kurang lebih selama 3 tahun lamanya. Esoknya aku dan keluargaku bersiap-siap untuk berkemas dan membuat sebuah spanduk yang cukup besar, lalu menempelkannya di depan rumah dengan bertuliskan, "Rumah ini dikontrakan. Hubungi nomor ini untuk info lebih lanjut." Setelah itu kami pun meninggalkan rumah itu dengan cukup berat hati, namun tidak dengan mamaku. Beliau terlihat senang karena bebannya mungkin cukup berkurang. Bagaimana tidak, lingkungan rumahku ini menurut mamaku kurang baik untukku, karena selama aku tinggal di sini, aku sangat suka keluyuran keluar rumah hingga matahari terbenam. Yang terkadang hal itu membuat mamaku risau. Ya, bagaimana tidak, seumuran aku dulu, kalau pulang larut maghrib pasti sudah dicari-cari oleh orang tuanya kan. Anak kecil mana ada yang masih keluyuran maghrib-maghrib? Yang ada, nanti diculik sama hantu. Begitulah kira-kira ancaman orang tua zaman dulu untuk menakut-nakuti anaknya jika pulangnya telat. Aku bukanlah tipe anak yang percaya akan hal-hal berbau mistis seperti itu. Tapi semua mindsetku itu berubah seketika, ketika aku dan adik perempuanku telah benar-benar mengalaminya sendiri. Bukan hanya aku dan adik perempuanku saja yang mengalaminya. Aku yakin, mama dan papaku pasti juga menyadari akan hal itu. Namun sepertinya mereka mencoba untuk tidak memperdulikan hal itu, atau mencoba untuk merahasiakannya dari kami, agar kami tidak ketakutan pada saat itu. Entahlah, dan inilah awal kisah nyataku berawal. Bagaimana aku dan adik perempuanku mencoba untuk survive dari hal-hal gaib yang mengganggu kami selama 1 tahun lamanya. Akhirnya kami pun tiba di rumah dinas omku, dan seketika itu aku takjub melihat rumah dinas ini, karena jauh sangat berbeda dari rumah yang biasa aku tinggali.
Rumah dinas ini begitu besar dari bayanganku. Pekarangan depannya yang luas, terdapat rumput-rumput, tanaman lidah buaya serta tanaman-tanaman berukuran sedang yang menghiasi pekarangan tersebut. Pagar yang berukuran kecil minimalis namun tetap terlihat elegan. Dan di depan pekarangan tersebut dikelilingi pohon-pohon beringin yang begitu besar, seakan menghalangi cahaya matahari masuk ke rumah tersebut. Tidak sampai di situ saja, setelah aku dan keluargaku masuk ke dalam rumah, aku masih tidak henti-hentinya untuk takjub. Ternyata di dalam ini jauh lebih terlihat besar daripada apa yang terlihat dari luar. Kesan pertama yang aku dapatkan dari rumah ini adalah mewah, namun diselimuti oleh kehampaan yang sangat mendalam. Entah mengapa di rumah yang sebesar ini aku merasa sangat-sangat hampa. Apa karena sepi? Atau apa karena sunyi? Atau mungkin karena aku masih belum terbiasa dengan suasana rumah yang sebesar ini? Gumamku dalam hati. Tapi sampai saat ini, hari pertamaku di dalam rumah ini, tidak ada hal-hal yang aneh yang aku rasakan. Benar, tidak ada. Sampai di mana pada hari itu datang. Hari di mana sepupu laki-lakiku datang secara diam-diam. Keesokan harinya aku mulai menjelajahi rumah ini seorang diri. Namun hanya setengah bagiannya saja. Yang aku tahu pada saat itu, di rumah dinas omku ini ada 6 ruangan utama, yaitu 1 ruang tamu, 2 kamar tidur yang ditempati oleh omku, 1 kamar tidur lagi yang ditempati oleh kami sekeluarga, dan 1 lagi kamar tidur kosong. Kamar tidur di sini begitu besar, hingga kami berempat pun masih terasa lapang. Di bagian belakang terdapat 1 ruang dapur minimalis ala-ala begitu. Di samping dapur terdapat 1 kamar tidur untuk pembantu. Dan jika kita berjalan ke belakangnya lagi, terdapat 1 ruangan dapur lagi yang lumayan besar namun tidak terpakai lagi. Itu terbukti karena ruangan dapur ini sangat-sangat kotor dan berdebu. Sarang laba-laba menyelimuti dapur ini. Dan jika kita berjalan lagi terus ke belakangnya, terdapat 1 pintu yang terkunci rapat, lengkap dengan gemboknya yang lumayan besar. Pada saat itu aku belum tahu ruangan apa itu, dan aku pun pada saat itu tidak ingin mencari tahunya. Karena suasana di sini saja menurutku sudah lumayan menyeramkan. Walau begitu, aku tetap saja tidak terlalu memperdulikan hal itu. Dan ketika itu aku kembali lagi menjelajahi bagian belakang, samping rumah tersebut. Ternyata di bagian belakang samping rumah ini juga terdapat halaman pekarangan yang begitu luas. Bahkan lebih luas dari pekarangan yang ada di depan. Di halaman belakang ini terdapat 1 pohon beringin yang sangat besar. Di samping pohon beringin itu juga terdapat 1 ayunan yang jika dilihat pada malam hari menjadi sangat menyeramkan. Ayunannya seperti bergoyang-goyang dengan sendirinya karena pada malam pertamaku di sana aku mendengar suara ayunan tersebut. Di seberang pohon beringin tersebut juga terdapat kolam ikan buatan yang berukuran tidak terlalu besar, lengkap dengan ikan-ikan hiasnya. Omku itu ketika hari liburnya selalu memberikan makanan-makanan ikan tersebut dengan pelet ikan yang dibelinya. Sekilas membuat suasana di rumah yang seram ini menjadi berkurang. Tidak sampai di situ saja, jika kita berjalan lagi ke belakang pekarangan ini, kita akan menemukan 1 lapangan tenis dan di seberangnya terdapat gudang yang berisi dokumen-dokumen yang tidak terpakai lagi. Dan di samping gudang itu, lagi-lagi aku menemukan sebuah pintu yang dikunci rapat, lengkap dengan gembok yang lumayan besar. Tapi aku tidak ingin mencari tahu apa yang ada di balik pintu itu. Oh ya, aku tidak tahu apakah rumah dinas ini termasuk ke dalam komplek perumahan atau bukan. Karena sepertinya rumah dinas ini berdiri sendiri, tidak seperti komplek-komplek perumahan pada umumnya. Benar, di samping rumah ini juga terdapat rumah-rumah besar lainnya, namun dengan pagar yang tinggi-tinggi. Tidak seperti dengan rumah ini yang pagarnya pendek, padahal rumahnya sangat besar. Dari segi keamanan menurutku ini sangat-sangat kurang. Satpam pun di sini tidak ada. Padahal lingkungan di sini sangat-sangat sepi, hampir tidak ada mobil atau motor pun yang melintasi lingkungan ini. Maling pun pasti akan senang berkeliaran di sekitar sini. Tidak terasa 1 tahun lamanya telah berlalu. Aku lewati begitu saja. Hari demi hari aku berada di rumah ini tidak ada yang aneh sedikit pun. Kecuali perasaan-perasaan yang terasa menjanggal itu saja. Perasaan mengenai suasana di rumah ini yang begitu sunyi, sepi dan juga terkadang terasa hampa.
Mungkin karena aku pun sudah mulai terbiasa dengan perasaan-perasaan menjanggal tersebut yang membuat diriku terkadang tidak memikirkannya lagi. Namun tepat pada pertengahan tahun kedua, perkiraan antara bulan April atau Juni, fenomena-fenomena yang aneh mulai terjadi di rumah ini. Dimulai ketika mamaku yang mengeluh bahwa makanan-makanan yang ada di kulkas akhir-akhir ini seringkali cepat habis. Padahal mamaku sudah menakarnya dengan benar seperti hari-hari biasanya. "Bang, malam-malam ada nggak ke dapur nyuri-nyuri makanan?" Begitulah tanya mamaku ketika itu. Aku memang orangnya pemakan, tapi untuk mencuri makanan ke dapur apalagi pada malam hari, aku tidak seberani itu. Pada malam kedua setelah fenomena aneh itu terjadi, aku mendengar suara-suara antara sendok dan piring yang saling bergesekan di dapur. Mungkin hanya aku sendiri saja yang mendengar hal tersebut, karena tempat tidurku lah yang paling dekat arahnya dari dapur, sedangkan tempat tidur adikku, mama dan papaku berada di pojokan dekat jendela luar. Pada malam itu aku tidak dapat menggerakkan anggota tubuhku sedikitpun, bahkan melontarkan suara untuk memberitahukan kepada orang tuaku saja tidak bisa. Semakin takutnya diriku karena mendengar suara-suara aneh tersebut. Namun aku mencoba untuk meyakinkan diriku sendiri, sembari menundukkan kepalaku ke bantal dan selimut dalam-dalam. "Palingan cuma kucing," begitulah gumamku. Lalu terlintas di kepalaku kembali, "Oh iya, mungkin si Om yang ngambil makanan di dapur." Dan ketika itu aku sedikit tenang, yang pada akhirnya berujung pada ketiduran. Besok paginya barulah aku menceritakan hal tersebut kepada mamaku. "Mah, mungkin si Om kali yang ngambil-ngambil makanan di dapur, soalnya kemarin malam juga aku dengar Om mengambil makanan ke dapur." Ekspresi wajah mamaku tidak seperti yang aku harapkan. Mamaku terheran ketika aku menceritakan hal tersebut. "Mana ada, Om aja udah 2 hari ini gak pulang. Kan Om lagi ada rapat di kantornya." Seketika bulu kuduk yang ada pada leherku langsung merinding mendengar pernyataan mamaku tersebut. Aku pun hanya bisa terdiam sembari memikirkan, "Lalu siapa dong? Masa iya kucing bisa ngelakuin hal kayak gitu?" Aku yang biasanya main bola seorang diri di halaman pekarangan belakang rumah itu, hari ini aku tidak berani untuk kesana. Mungkin aku tidak akan berani lagi seterusnya untuk kesana. Besoknya adalah hari libur. Siang-siangnya aku dikejutkan dengan suara teriakan mama yang mengatakan bahwa barusan mamaku melihat seseorang berlari ke arah dapur belakang. Sontak, papaku langsung mengecek ke dapur belakang itu sembari aku mengikuti papaku dari belakang dengan gugupnya serta jantung yang berdebar-debar tidak karuan. "Maling kah? Atau jangan-jangan hantu?" Pikiranku juga tidak karuan pada saat itu. "Oi, sia tu, kaluang." Lantas bahasa Minang papaku pun pada saat itu keluar, yang artinya adalah siapa itu? Keluar kamu. Begitulah halusnya. Lalu keluarlah seseorang itu dari tempat persembunyiannya, di bawah kolong meja sembari mengatakan, "Ini Ewo Om." Rasa gugup dan cemas pun pada saat itu menjadi luntur, lalu muncullah perasaan lega sekaligus kesal karena ulah si Ewo ini. Ya, Ewo adalah sepupu laki-lakiku yang lumayan dekat denganku waktu rumahku masih di pinggiran kota. Walau umur dan posturnya lebih besar 3 tahun dariku, namun tingkahnya masih seperti anak-anak karena keterbelakangan mental yang dia miliki. Ya, dia waktu kecil mendapat penyakit step yang membuat cara berpikirnya lebih lambat dari anak-anak lainnya. "Kamu, wo, ya asal jadi aja kerja kamu ndak," ucap papaku dengan nada kesal. Setelah itu kami pun langsung menginterogasikan abang Ewo itu di ruang tamu. "Lewat mana kamu masuk, wo?" Lalu Ewo menjelaskan bahwa dia masuk memanjat ke atap rumah, lalu melompat ke ruang belakang. Ruang di dapur belakang yang terkunci pintunya itu oleh gembok, yang terbuka tidak ada atapnya tersebut. Dari situlah dia turun lalu mengotak-atik kunci pintu hingga terbuka. Lalu papaku bertanya kembali, "Sudah berapa lama di sini, wo?" "Udah seminggu, Om." Lantas terpecahkanlah teka-teki mengapa sambel di rumah akhir-akhir ini sering habis dan siapakah orang yang menggesek-gesekkan sendok ke piring pada malam hari sebelumnya. Ya, siapa lagi kalau bukan Ewo. Tapi anehnya, kenapa mamaku pada saat itu tidak sadar bahwa ada orang yang membobol pintu ruang belakang.
mengingat pintu tersebut digembok dari dalam. Tidak mungkin si Ewok bisa membukanya tanpa mendobraknya. Atau mungkin Ewok memulai aksinya tersebut ketika mamaku pergi ke pasar. Ya, bisa saja iya. Dan dengan begitu, berakhirlah misteri mengenai fenomena-fenomena aneh yang terjadi di rumah ini beberapa hari belakangan ini. Tapi tunggu dulu. Berakhir, bukan. Ini bukanlah akhir. Melainkan awal-awal dari segala mimpi-mimpi buruk itu dimulai. Sehari setelah kasus kejadian tamu yang tidak diundang itu selesai, papaku pada akhirnya memaafkan apa yang Bang Ewo itu perbuat dan tidak ingin memperpanjang masalah lagi. Karena papa pun sama-sama mengerti bagaimana kondisi Bang Ewo tersebut. Apalagi Bang Ewo itu sudah cukup dekat dengan kami sewaktu kami masih tinggal di pinggiran kota. Ya walaupun aku dan Bang Ewo sering bertengkar untuk masalah-masalah sepele. Karena seperti yang aku bilang tadi, Bang Ewo walau umur dan postur badannya besar, namun pikirannya masihlah seperti anak-anak karena penyakit stepnya tersebut. Bang Ewo adalah sepupu laki-laki dari adik papaku. Dia sering membuat masalah di lingkungan rumahnya. Bahkan orang tuanya saja sudah angkat tangan melihat perilakunya. Kerjanya di rumah hanyalah tidur-tiduran saja seharian. Disuruh sekolah tidak mau. Disuruh kerja di bengkelnya sendiri pun juga tidak mau. Tapi siapa sangka dia sangat ahli dalam urusan pekerjaan bengkel. Jika diasa lebih jauh lagi, pasti dia akan menjadi ahlinya. Namun karena malasnya itulah, dia menyia-nyiakan kesempatan itu. Makanya tidak heran, dia dengan mudah membobol pintu rumah dinas ini. Katanya, orang-orang tertentu bisa melihat hantu loh. Begitulah pikiranku terlintas setiap aku melihat Bang Ewo. Entah mengapa firasatku mengatakan bahwa Bang Ewo ini bisa melihat atau merasakan hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia pada umumnya. Buktinya, dia tidak takut sedikitpun dengan apa yang dia lakukan pada ruangan yang terkunci rapat itu. Orang normal mana yang berani melakukan hal gila itu? Bahkan om dan papaku saja tidak pernah menyentuh ruangan yang terkunci itu. Mereka menganggapnya seolah tidak pernah ada. Bang Ewo diizinkan menginap oleh papaku untuk beberapa hari di sini. Hitung-hitung sebagai teman mainku di sini. Karena memang semenjak aku tinggal di rumah ini, aku tidak pernah keluar selangkah pun kecuali untuk urusan sekolah. Apalagi dengan situasi lingkungan yang sepi ini, berharap ada anak yang seumuranku bermain di luar, mana mungkin ada. Pada akhirnya Bang Ewo lah yang menemaniku bermain di rumah ini, walau terkadang kami pun masih sering bertengkar dalam memperebutkan bola misalnya. Seharian bermain bola terasa sangat melelahkan ketika aku sedang asik-asiknya untuk beristirahat sejenak sambil memandangi pohon beringin yang kokoh itu. Tanpa aku sadar Bang Ewo sudah menghilang saja. Padahal tadi dia berada tepat di sampingku. "Val, sinilah." Terdengar suara Bang Ewo yang memanggilku dari arah lapangan tenis. "Ngapain Bang?" Lantas aku pun segera menjawab panggilan itu dan bergegas untuk pergi ke tempat Bang Ewo itu. "Ini gudang apa, Val?" tanya Bang Ewo sembari mengacak-acak dokumen yang ada pada gudang tersebut. "Nggak tahu, Bang," jawabku sambil melihat apa yang dilakukan Bang Ewo. Seketika aku melamun sejenak ketika itu, dan setelah itu aku melihat ada kabel listrik yang sudah sobek, namun masih terhubung dengan kontaknya. Entah apa yang ada di pikiranku saat itu, tiba-tiba terbesit saja di benakku untuk memegang kabel yang sudah sobek itu ketika aku memegangnya. Aku diam karena terkejutnya. Ternyata aliran listrik yang ada pada kabel ini masih menyala dan membuatku kesetrum ringan seketika. Mungkin karena dulu aku masih anak-anak jadi suka coba-coba buat megang karena penasaran. Atau mungkin karena ada hal yang lain yang membuatku terdorong untuk menyentuh kabel-kabel berlistrik itu. Ketika itu Bang Ewo hanya melihatku sambil tertawa ringan dan berkata, "Ah, dikerjain ya." Ketika itu aku sedikit kesal karena Bang Ewo mengejekku, tapi aku tidak ambil pusing. Kata-katanya itu hanyalah lanturan-lanturan yang tidak bermakna, karena kondisinya itu terkadang apa yang dia bicarakan seperti melantur sana-sini, menghayal ngalor ngidul. Setelah itu Bang Ewo mengajakku untuk pergi ke sebuah pintu yang terkunci rapat itu. Lalu aku pun menolaknya. Tapi entah kenapa aku seperti tidak dianggap olehnya pada saat itu. Karena walau aku menolaknya, dia tetap pergi ke sana dan itu membuatku terpaksa untuk mengikutinya. Lalu Bang Ewo pun mengeluarkan skill bengkelnya
untuk membuka pintu yang terkunci itu. Setelah beberapa lama dia mengutak-atik kunci itu, akhirnya terbuka juga. Aku sempat takjub seketika. Wah gila, keren juga nih Bang Ewok, bisa buka kunci kayak gitu. Pujiku dalam hati. Tapi sayangnya hal gila itu tidak cukup sampai di situ. Belum sempat aku melarangnya untuk tidak memasuki ruangan yang terkunci itu, Bang Ewok sudah memasukinya saja tanpa ragu sedikit pun. Dan lagi-lagi aku terpaksa untuk mengikutinya. Ya udahlah, untung masih siang juga. Tapi walaupun pada saat itu matahari masih tegak di atas kepala, entah mengapa mendadak ketika aku memasuki ruangan tersebut, aku merasakan perasaan yang sangat-sangat menjanggal. Jauh lebih menjanggal dari perasaan-perasaanku pada saat pertama aku mendatangi rumah dinas ini. Semakin aku menjauh melangkah ke dalam ruangan ini, semakin berdirilah bulu kuduku satu persatu. Bang, gak takut apa? Bang Ewok pun tidak merespon apa yang aku tanyakan padanya, dan lebih memilih untuk fokus melihat-lihat ruangan ini, seperti sedang mencari-cari sesuatu. Tapi apa itu aku pun tidak tahu. Aku hanya bisa mengikutinya dari belakang sembari was-was, entah apa yang akan terjadi nantinya. Karena jujur pada saat itu, aku benar-benar merasa sangat takut. Sepintas aku melihat ruangan ini, ternyata di sini sangat banyak sekali kamarnya. Ada dua ruangan di sini, dan di dalam ruangan ini terdapat lagi ruangan lainnya, yaitu ruangan kamar tidur yang sudah tidak terurus lagi. Dalam satu ruangan ini terdapat dua ruang kamar tidur, berarti ada empat kamar tidur yang ada pada ruangan ini. Tufal, Bang Manjat lalu melompat lewat sini kemarin. Sambil menunjukkan atap tempat dia melompat. Oh, pantesan. Dia bisa lompat, ternyata jarak dari atap ke tanah tidak terlalu jauh. Terus kemarin, Abang tidur di kamar ini? Sambil menunjukkan salah satu ruangan yang ada di sana. Ah, gila nggak tuh? Jadi selama seminggu kemarin Bang Ewo ini tidur di sini, nggak takut sedikit pun. Dan ternyata ruangan ini terhubung dengan ruangan dapur yang sudah tidak terpakai itu. Lepas sudah rasa penasaranku dengan apa yang ada di balik pintu-pintu yang terkunci itu kemarin. Tapi ada satu hal yang membuatku sangat penasaran di ruangan ini. Tepat di depan atap yang terbuka, ketika Bang Ewo melompat kemarin itu, ada sebuah tanah kosong yang ukurannya tidak terlalu besar, serta pohon bekas ditebang yang lumayan besar, dan dikelilingi oleh pagar-pagar berkawat tinggi yang lagi-lagi digembok. Sepertinya pohon tersebut sangat dilindungi, bahkan pagar berkawat ini lebih kokoh daripada pagar yang ada di depan rumahku ini. Entah mengapa seketika perhatianku hanya tertuju pada pohon ini, seperti ada daya tariknya tersendiri. Lalu tiba-tiba Bang Ewok menegurku. Jangan terlalu dilihat kali. Aku pun yang agak melamun karena memperhatikan pohon tersebut, terkejut dengan teguran Bang Ewok. Setelah puas kami melihat-lihat ruangan tersebut, kami pun menuju ke dalam, lalu menutup pintu-pintu tersebut, namun tidak kami kunci kembali. Aku yang masih penasaran dengan pohon itu, aku pun bertanya kepada Bang Ewok. Bang, pohon apa yang ada di situ tadi? Bang Ewok hanya diam dan tidak menghiraukan tanyaku, seolah dia tidak ingin membahasnya. Yang membuatku penasaran dari pohon itu adalah daya tariknya yang membuatku seolah-olah ingin melihat pohon itu terus. Memang yang aku rasakan ketika aku melihat pohon tersebut adalah rasa hampa sekaligus menaikkan bulu-bulu kuduku satu persatu. Seperti sumber dari rasa hampa yang ada di rumah ini berasal dari pohon tersebut. Paling tidak itulah pikirku setiap kali aku memikirkan mengenai pohon tersebut. Dan lagi, yang membuatku tambah penasaran adalah mengapa pohon yang sudah ditebang itu dipagari oleh kawat yang tinggi-tinggi, seperti sedang menyegel sesuatu. Tapi apa? Entah mengapa beberapa hari setelah kami memasuki ruangan itu, aku hanya terpikir akan pohon itu. Dan lagi, setelah pintu-pintu itu terbuka dari kuncinya, aku merasakan ada yang tidak beres terjadi di rumah ini. Terlebih lagi ketika Bang Ewo itu sudah tidak lagi berada di rumah ini. Keesokan harinya Bang Ewo pun pamit untuk pulang ke rumahnya yang berada di pinggiran kota, tidak jauh dari rumah lama kami. Dan aku pun kembali kepada aktivitasku biasanya, yaitu sekolah, pulang. Namun pada kali ini, aku sangat mengurangi jatahku untuk bermain di halaman belakang sejak kejadian waktu itu. Rasanya rumah ini sungguh terasa asing bagiku sekarang.
Atau karena aku saja yang terlalu paranoid ya? Memang, aku bisa dikatakan sebagai anak yang paling penakut di keluarga ini. Nonton film horor saja bisa tidak tidur semalaman. Jadi aku lebih menyibukkan diriku untuk bermain game PlayStation pada waktu itu. Ketika aku bermain game PlayStation, memang pikiranku akan hal-hal yang membuatku takut sedikit terlupakan. Namun itu hanya bersifat sementara, karena ketika malam telah tiba, semua pikiran-pikiran liarku mengenai ruangan yang terkunci itu kembali meluap. Gelisah tidak tentu arah, mencoba untuk tidur pun aku tidak bisa. Karena pikiranku yang selalu mengingat akan hal-hal yang menakutkan mengenai ruangan yang terkunci itu. Aku mencoba untuk menenangkan pikiranku pada saat itu, dari menghitung domba dari 1 sampai 100 hingga memikirkan kejadian-kejadian lucu yang ada di sekolah hari ini. Namun semuanya nihil dan tidak berdampak sedikit pun kepada aku. Padahal mulutku sudah penuh dengan nguapan yang menyuruhku untuk tidur terlelap. Alhasil aku pun hanya bisa melihat jam yang terus berputar dengan pelannya sambil memikirkan hal-hal yang menakutkan itu. Tidak terasa jarum jam pun sudah menunjukkan ke angka 11. Orang tua dan adikku pun terlihat sudah tertidur lelap. Badanku tidak nyaman. Pikiranku pun sangat gelisah pada saat itu. Lantas aku ubah posisi tidurku yang semula terlentang menjadi tengkurap. Berharap dengan aku mengubah posisi tidurku ini akan lebih membuat badanku terasa lelah. Tapi ternyata pilihanku itu salah besar. Bukannya lelah yang aku dapatkan, melainkan pengalaman spiritual yang aku rasakan ketika itu. Tap, tap, tap. Aku mendengar suara langkah-langkah kaki yang berlari-lari kecil di balik pintu kamar itu. Oh, mungkin omku baru pulang, pikirku dalam hati. Awalnya aku mengabaikannya saja, namun setelah beberapa menit kemudian, langkah-langkah kaki itu pun kembali aku dengar. Padahal kali kedua ini, aku masih mencoba untuk berpositif thinking. Mungkin omku lapar. Hingga aku mendengar suara tersebut untuk yang ketiga kalinya. Dan lagi-lagi, aku masih berpositif thinking. Cepat juga omku makannya ya. Selang beberapa menit setelah itu terdengar lagi untuk yang keempat kalinya. Dan kali ini aku benar-benar takut sekaligus penasaran. Masa iya omku malam-malam mondar-mandir? Emang mau ngapain? Pikirku sembari mengecek keadaan di balik pintu kamarku itu lewat ventilasi yang berada di pintu itu. Ya, di pintu kamarku terdapat ventilasi kecil yang letaknya di bagian bawah dari pintu tersebut. Jadi aku bisa mengecek keadaan dari balik pintu itu lewat celah-celah kecilnya tersebut. Tap, tap, tap. Yang benar saja, yang aku lihat malam ini bukan main adanya. Antara percaya dan tidak percaya, seketika badanku waktu itu langsung gemetar. Mulutku tiba-tiba membisu, bulu kuduku perlahan-lahan berdiri. Namun mataku tidak bisa memincing sedikit pun. Pandanganku seketika terfokus pada bayangan-bayangan kaki yang berukuran mungil, yang berlari-lari ke arah dapur. Lalu balik lagi ke arah ruang tamu. Sontak aku pun langsung menutup kepalaku dengan bantal dalam-dalam dan tidak bisa mengeluarkan sepatah kata apapun dari mulutku. Tidak lagi aku bisa berpikir panjang saat itu. Yang bisa aku lakukan hanyalah memejamkan mata hingga pada akhirnya aku pun terlelap. Dan aku berharap keesokan harinya aku bisa menceritakan kejadian semalam pada orang tuaku. Namun anehnya pada keesokan harinya itu, sekilas aku terlupa dengan kejadian semalam hingga aku pun tidak ingat untuk menceritakannya kepada orang tuaku. Tapi kejadian itu kembali teringat ketika malam hari tiba di saat aku ingin tidur. Entahlah, aku pun tidak mengerti apa yang membuatku lupa untuk menceritakannya kepada orang tuaku. Atau jangan-jangan mereka sedang mempermainkan pikiranku. Lantas untuk apa? Apakah mereka takut untuk dianggap ada oleh manusia? Atau apakah mereka ingin dianggap tidak ada oleh manusia? Sungguh pikiranku pada saat itu benar-benar tidak karuan lagi. 2 hari telah berlalu sejak malam pertama mereka menampakkannya kepadaku. Di malam kedua kemarin mereka juga masih tetap menampakkan kehadirannya kepadaku pada jam yang sama, tempat yang sama dengan langkah-langkah kaki yang sama. Entah apa maksud mereka melakukan hal itu. Apakah mereka hanya ingin menakut-nakutiku? Atau apakah mereka ingin mengajakku bermain? Tapi seharusnya mereka paham bahwa aku terlalu takut untuk bermain bersama mereka.
Di hari ketiga ini, aku benar-benar bertekad untuk menceritakannya kepada orang tuaku, apa yang aku lihat pada dua malam kemarin. Tapi nyatanya tekadku hilang bersama dengan ingatanku. Sesaat aku melupakan lagi apa yang harus aku sampaikan kepada orang tuaku itu. Namun aku menyadarinya sekarang, sepertinya aku tidak lupa dengan apa yang ingin aku sampaikan kepada orang tuaku saat itu. Hanya saja aku merasa berat untuk menceritakan hal-hal tersebut kepada mereka. Mungkin kalian pun pernah mengalami atau berada di posisi yang sama. Aku pun sulit menjelaskannya mengapa. Tapi aku yakin, kalian yang pernah berada pada posisiku ini pasti mengerti apa yang aku maksud. Malam pun telah tiba. Aku sudah bersiap-siap dengan mentalku untuk menghadapi suara-suara aneh yang mereka buat. Detik demi detik, menit demi menit, setia aku melihat jarum jam yang berputar dengan lambatnya. Dan tidak terasa jarum jam pun telah menunjukkan pada angka 11. Senantiasa aku tunggu kode-kodean dari mereka. Tapi anehnya, sudah lewat 5 menit suara-suara mereka pun masih belum terdengar. Aku tunggu lagi dengan mental yang sudah aku persiapkan sebelumnya, sembari mengubah posisi tidurku menjadi tengkurap dan sesekali melihat ke arah ventilasi pintu tersebut. Tapi 15 menit setelahnya, 30 menit setelahnya, hasilnya nihil. Mereka pada malam ini tidak menampakkan dirinya seperti malam-malam sebelumnya. Ada apa? Apakah mereka sudah pergi dari rumah ini? Atau apakah mereka sudah puas untuk menakut-nakutiku? Setidaknya aku pun menunggu mereka hingga aku terlelap dengan tidur tengkurapku. Malam ini sepertinya tidurku sangat nyenyak sekali. Keesokan harinya atau hari keempat setelah penampakan pertama, aku pun melanjutkan aktivitasku seperti biasanya. Sebagai anak pelajar yang dari pagi sampai sore, aktivitasku untuk pergi menimba ilmu ke sekolah dan dari sore hingga malam, aku pergunakan untuk bermain game atau membuat PR sekolahku jika ada. Pikiranku mengenai kejadian-kejadian sebelumnya mulai memudar. Dan pada saat itu jam menunjukkan angka 10, aku pun berbaring di tempat tidurku. Sekilas aku melihat ke arah tempat tidur adikku yang tidak jauh dari tempat tidurku. Oh, masih belum tidur ya? Gumamku sembari aku melihat adikku sedang berbincang-bincang dengan orang tuaku. Aku pun sudah tidak lagi menghiraukan kejadian-kejadian kemarin itu, hingga aku pun lengah karenanya. Ketika orang tuaku sudah terlelap tidur dan ketika adikku masih bersiap-siap untuk tidur, tap tap tap. Seketika itu pun aku keringat dingin karena mendengarkan suara-suara aneh yang tidak ingin aku dengar lagi. Aku pikir mereka telah benar-benar pergi. Lalu aku pun melihat angka jarum jam yang telah menunjukkan angka 11. Dia membisu dengan bulu kuduku yang berdiri. Aku pun langsung mengambil posisi tidur tengkurap sembari melihat ke arah ventilasi pintu itu. Lantas adikku ketika itu melihatku dan berkata, "Bang, ngapain?" Aku pun langsung menyuruh adikku untuk diam dengan kodean tanganku padanya. Karena penasaran, adikku menghampiriku dan melihatku sedang memperhatikan ke arah ventilasi pintu kamar itu. "Ngapain bang lihat-lihat ke sana?" tanya adikku. Aku pun langsung menarik tangannya dan menyuruhnya untuk melihat ke arah ventilasi pintu tersebut. Dan kami pun pada saat itu sama-sama memperhatikan bayangan-bayangan anak kecil yang sedang berlari-lari itu. Aku pikir ini hanyalah imajinasiku saja, tapi ternyata bukan. Adikku juga melihat dan mendengar sama dengan apa yang aku lihat dan aku dengar. Pada saat itu, diam dan melihat yang hanya bisa kami lakukan. Tidak lama setelah penampakan bayangan-bayangan itu berhenti, kami pun dibuat terkejut dan langsung memendam kepala kami dengan bantal dalam-dalam, hingga kami tidak mendengar apa yang kami dengar pada malam itu. Ini benar-benar sudah jauh lebih menyeramkan. Bayangkan saja setelah suara langkah-langkah dan bayangan kaki itu berhenti, kami langsung dikejutkan kembali dengan suara orang yang sedang memasak di dapur. Gesekan antara wajan dan spatula jelas terdengar dari kedua telinga kami. Malam ini benar malam-malam terburuk yang pernah kami alami. Namun untungnya kami terselamatkan oleh kantuk yang membuat kami terlelap di saat kami memendamkan kepala dengan dalamnya. "Fik, besok aku akan menceritakan kepada orang tuaku mengenai apa yang aku dan adikku alami malam ini." Hari kelima setelah penampakan pertama, hari ini aku bertekad untuk menceritakan kejadian semalam kepada orang tuaku. Namun tekadku terpaksa harus aku buang jauh-jauh
ketika aku mendengarkan sebuah cerita dari anak kelasku ketika mereka bercerita mengenai hantu. Ketika aku sedang beristirahat di kelas, aku melihat segerombolan anak kelas itu mulai membuat geng mereka sendiri dan memulai percakapan mereka seperti biasanya. Mereka memang sudah biasa membuat geng untuk membicarakan hal-hal yang tidak penting itu, seperti menggosipkan guru-guru tertentu, membicarakan gadis yang mereka suka, atau sekedar membicarakan apa yang mereka tonton semalam. Aku yang memang terkenal sebagai anak yang pendiam, tidak terlalu menghiraukan mereka. Aku duduk di pojokan belakang sembari memainkan kertas lipat yang aku buat secara acak, dan terkadang aku juga mencuri-curi apa yang mereka bicarakan. Ya, itu pun jika ada hal yang membuatku tertarik. Weh, kemarin aku sama si Albert kan pergi main ke rumah si Fajar. Sama-sama tahu aja lah kita, kan kondisi jalanan ke rumah Fajar tuh gimana? Jelas Holil dalam membuka pembicaraan hari ini. Iya, semak belukar saja isi jalan ke rumahnya kan? Emang kenapa? Belum juga ya diperbaiki jalannya? Tanya Diki. Memang kondisi jalan untuk rumah Fajar ini sangat menyeramkan menurutku. Untuk rumahnya saja kita harus menembus semak belukar yang cukup tinggi yang berada di sisi kiri kanan sepanjang jalan. Kalau siang hari sih memang mungkin masih tampak biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah malam hari, lain lagi ceritanya. Jadi ketika aku dan Albert mau pulang ke rumah Fajar kan, aku melihat hantu sedang berdiri dekat semak-semak itu. Jelas Holil dengan wajah serius. Lalu Albert pun yang pada saat itu juga ikut nimbrung mengenai pembicaraan mereka, juga membenarkan apa yang dikatakan Holil. Iya, ngeri kali. Putih semua pakaiannya kayak kuntilanak, sambung Albert. Lalu Ipong pun membantah apa yang dikatakan Holil dan Albert itu, seakan tidak percaya apa yang mereka katakan. Salah lihat kali kamu. Jangan-jangan ibu-ibu yang berpakaian putih yang kamu lihat. Albert pun lalu membantah apa yang dikatakan Ipong. Ah, mana ada ibu-ibu di tepi jalan dekat semak-semak pula malam-malam. Gila ibu-ibu itu berarti. Jelas dia berdiri di situ sambil melihat ke arahku dan si Halil. Perdebatan demi perdebatan terus mereka lontarkan. Seperti tidak ada yang mau kalah di antara mereka bertiga itu. Ada yang percaya mengenai cerita Albert dan si Halil itu. Ada pula yang menyangkalnya. Lalu di sela-sela perdebatan mereka, ada satu orang yang bertanya kepada Halil dan si Albert dengan penasarannya. Eh, terus habis itu, ada diceritakan gak ke orang tua kalian? Lalu Halil pun menjawab pertanyaan dari seorang anak kelas tersebut. Seakan dia sudah berpengalaman dalam masalah perhantuan ini. Oh, enggak boleh diceritain ke orang lain. Cukup kita sendiri aja yang tahu kalau seandainya kita yang mengalami kejadian itu. Telingaku pun langsung berdiri ketika mendengar ucapan Halil. Lalu aku pun berhenti memainkan lipatan kertas dan mencoba untuk fokus mendengarkan apa yang Halil bicarakan. Soalnya kata kakekku dulu, kalau ada hantu yang gangguin kalian, kalian tidak boleh untuk mengatakannya kepada orang lain. Karena kalau kalian ceritakan kepada orang lain, hantu itu bisa terus gangguin kalian, bahkan bisa mencelakakan kalian dan orang yang mendengar cerita itu. Begitulah kira-kira apa yang Halil sampaikan pada waktu itu. Jadi memang benar, seperti dugaanku kemarin, bahwa hantu ini sepertinya memang tidak ingin terlihat ada di mata manusia, dan mereka hanya ingin menampakkan wujudnya pada manusia-manusia tertentu saja. Setelah aku mendengar ucapan Halil itu, aku pun langsung mengurungkan niatku untuk menceritakannya kepada orang tuaku. Ya, aku pun tidak ingin orang lain celaka karena ceritaku ini. Lonceng untuk pulang telah berbunyi. Aku pun bergegas untuk pulang ke rumah dengan harapan hantu-hantu itu tidak akan menggangguku lagi. Tapi sepertinya harapanku itu hanya sia-sia saja. Hantu itu masih saja terus mengganggu hampir di setiap malam dengan jam yang sama. Suara langkah kaki mereka, bayangan kaki mereka, dan suara-suara aneh yang terdengar dari dapur terus saja menghampiri setiap malam-malamku. Ketakutan dan sikap was-was selalu menyelimuti malam-malamku ini. Sungguh tidak tenang rasanya berada di sini. Hingga keesokan harinya aku pun bertanya kepada Holil secara pribadi di kelas ketika sedang beristirahat. Lil, ada waktu gak? Tanyaku sembari menghimbaunya untuk duduk di pojokan belakang. Kenapa Val? Tumben manggil. Lalu aku pun langsung to the point kepada Holil dengan menceritakan semua apa yang aku alami selama aku tinggal di rumah dinas itu. Wah, berat masalahnya ini Val.
Tapi sebenarnya ini bukan salah kamu sih, tapi ini salah sepupu kamu itu, ucap Holil sambil mengerutkan keningnya. Lalu bagaimana solusinya, Lil? Tanyaku dengan harapan Holil dapat menemukan solusi dari permasalahanku ini. Holil merupakan teman kelasku yang cukup aneh menurutku, karena pada suatu waktu secara tidak sengaja aku pernah melihat dia sedang berbicara sendiri. Namun walau begitu, dia cukup baik terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun sayangnya dia sering absen dalam pelajaran sekolah karena penyakit yang dideritanya. Dia memiliki penyakit yang membuat daya tahan tubuhnya menjadi lemah, jadi terkadang penyakit sangat mudah untuk masuk ke dalam tubuhnya. Mau gak mau, kamu harus cari tahu sumbernya ada di mana, Val, jelasnya lagi. Ah, sumber? Sumber apa? Sumber air sudah dekat. Aku pun sedikit melontarkan lelucon kepadanya, karena aku tidak ingin suasana terlalu tegang, apalagi dalam memecahkan masalahku ini. Aku tidak ingin dia sampai kepikiran, karena bisa-bisa tubuhnya menjadi drop lagi kan. Bisa-bisanya kamu bercanda dengan kejadian yang sudah seperti ini, Val. Jadi gimana nih, Val? Sebenarnya sifat hantu sama manusia itu gak jauh beda. Manusia kalau kita diamin, dia bakal diam kan. Tapi sebaliknya, kalau manusia kita ganggu, pasti dia bakal balik gangguin kita. Apalagi kalau manusianya temperamen, bisa-bisa ngajak berantem kita kan, jelas Oleh. Aku pun menganggukkan kepalaku. Nah, sekarang posisinya hantu itu tingkat emosinya lebih tinggi dari manusia, Val. Emang sih secara gak langsung bukan manusia yang gangguin mereka, melainkan abang sepupu kamu yang memancing mereka. Tapi kenapa dampaknya ke kamu? Karena kamu juga ada di tempat itu pada waktu itu. Apalagi sampai-sampai kamu melihat cukup lama pohon itu kan. Aku pun membantah ucapan Halil itu. Gak adil, Halil. Aku walau ada di tempat itu, tapi kan gak ikut-ikutan lo. Halil pun menjelaskannya kembali dengan sabarnya. Iya, aku tahu, Val, kamu gak ikut-ikutan. Tapi posisinya kamu ada di sana. Sama halnya dengan guru. Kalau mereka liatin kamu nongkrong sama orang yang ngerokok, pasti kamu juga bakal kena kan, walau kamu gak merokok. Iya enggak? Aku pun cukup paham apa yang Halil jelaskan waktu itu. Tapi kenapa ya, Lil? Ketika sepupuku ada di rumah itu, mereka tidak menampakkan dirinya. Tapi anehnya, tepat sehari setelah sepupuku pergi, mereka langsung muncul. Itu kan gak adil. Lalu Halil pun kembali menjelaskannya padaku. Kata kakekku dulu, hantu itu juga milih-milih untuk menampakkan dirinya kepada orang. Jadi hanya kepada orang-orang tertentu saja, karena hantu itu juga melihat tingkat spiritual dan pancaran aura dari orang itu, Val. Dan hantu pun banyak jenisnya, Val. Ada hantu yang cuma ingin nakut-nakutin kita saja, tapi ada juga hantu yang benar-benar bisa mencelakai kita. Contohnya hantu yang aku temui kemarin, Val. Dia cuma ingin menampakkan dirinya saja, tidak lebih, karena dia melihat tingkat spiritualku. Karena aku bisa merasakan kehadiran mereka lebih tinggi dari orang-orang biasa. Aku pun sedikit bingung dengan apa yang Holil jelaskan. Tingkat spiritual, apa itu? Aku sama sekali tidak mengerti sedikit pun. Singkatnya, tingkat spiritual itu adalah tingkat kepekaan kita terhadap sesuatu, Val. Mungkin bisa diibaratkan seperti ini. Lalu Holil menambahkan penjelasannya kembali. Dan lagi, jika pancaran aura orang tersebut banyak jahatnya, hantu yang datang untuk menampakkan diri kepadanya bisa-bisa mencelakai dia, Val. Jadi hantu itu menampakkan dirinya kepada orang-orang tertentu saja. Kalau tingkat spiritualnya rendah, tapi pancaran auramu jahat, maka hantu bisa menampakkan dirinya dan bisa mencelakai kamu. Tapi kalau pancaran auramu biasa-biasa saja, ya paling cuma ditakut-takuti saja, Val. Aku pun sudah mulai paham mengenai apa yang Halil sampaikan. Tapi aku masih belum mendapatkan jawaban dari Halil mengenai kenapa ketika Bang Ewok masih ada di rumah itu, mereka tidak menampakkan dirinya. Tapi Lil, aku masih belum mengerti kenapa ketika sepupuku itu masih di rumah itu, mereka tidak menampakkan dirinya. Halil pun menjawab dengan detailnya. Sepupumu katanya step kan? Kata kakekku dulu, orang yang sakit seperti itu biasanya tingkat kepekaannya di atas rata-rata orang normal. Apalagi sifat sepupumu itu juga agak nyeleneh kan. Gak takut sedikitpun sama hantu. Bisa jadi hantu itu sudah ada di sana, tapi dia menahan dirinya untuk tidak menakut-nakuti Mufal. Karena yaitu,
Ibaratnya sepupumu itu layaknya seorang pawang, Val. Setelah mendengar penjelasan dari Holil, aku pun sudah mulai mengerti sedikit demi sedikit mengenai dunia perhantuan itu. Dari mengapa hantu itu hanya orang-orang tertentu saja yang mereka ganggu, hingga sifat-sifat serta jenis hantu itu sendiri. Dan aku berharap hantu yang ada di rumahku saat ini bukanlah hantu yang mencelakaiku maupun keluargaku. Bulan demi bulan telah aku lewati, dan hantu-hantu itu tetap saja terus menggangguku. Tidak terasa saat ini sudah memasuki tahun kedua aku menempati rumah dinas ini. Memang sampai saat ini hantu-hantu yang menggangguku itu hanya sekedar menakut-nakutiku saja. Tidak ada hal-hal yang membahayakanku sejauh ini, kecuali dengan psikisku yang mulai terganggu karenanya. Mungkin aku pun sudah mulai lelah untuk terus diganggu oleh hantu-hantu itu. Sepintas teringat, aku akan ucapan Halil dulu. Kalau kamu mau hantu-hantu itu tidak mengganggumu lagi, carilah sumbernya. Mengapa hantu-hantu itu terus mengganggumu? Bukannya aku tidak ingin mencari sumbernya selama beberapa bulan belakangan ini. Hanya saja aku terlalu takut dan terlalu kecil untuk itu. Aku tidak bisa membayangkan untuk pergi ke pintu yang telah terbuka dari kuncinya itu. Bagaimana jika saat aku ke sana, tiba-tiba pintu itu terkunci, lalu aku dijadikan makanan oleh para hantu itu? Sungguh menyeramkan. Lebih baik aku ditakut-takuti oleh hantu-hantu itu ketimbang harus jadi makan malam mereka. Paling tidak, mereka tidak mencelakaiku, pikirku saat itu. Tapi sepertinya aku salah menduga dalam menilai mereka. Hantu-hantu itu tidak sebaik yang aku harapkan. Karena sekali hantu tetap hantu, bukan? Aku sangat ingat sekali akan kejadian itu. Tepat pada malam Jumat, kurang lebih pada jam 8 malam, aku dan keluargaku sedang berkumpul di ruang keluarga yang untuk sekedar berbincang-bincang sembari menonton film action yang ada di salah satu channel TV swasta. Kondisi ruang keluarga pada saat itu merupakan ruangan yang paling terang daripada ruangan lainnya. Karena untuk ruang dapur dan ruang tamu, cahaya lampu itu sudah kami matikan sebelumnya. Sedangkan pintu rumah kami yang terletak di ruang tamu masih kami biarkan terbuka sedikit. Lokasi ruang keluarga dan ruang tamu itu tidaklah jauh. Jaraknya hanya sekitar 10 langkah kakiku saja. Pintu rumah itu memang biasanya kami buka sedikit. Mungkin karena kami sudah terbiasa membuka pintu rumah itu seperti rumah lama yang kami tinggali. Tapi akan kami tutup kembali jika angka jarum jam sudah menunjukkan pada angka 9. Ya, berkumpul bersama-sama di ruang keluarga memang sedikit mencairkan suasana yang sepi di rumah ini. Sesekali tawa dan canda menghiasi ruang keluarga ini, dan sesekali kami pun terpaku akan film yang kami tonton pada waktu itu. Sungguh momen yang tidak pernah akan aku lupakan. Jarum jam pun sudah menunjukkan angka 9. Dan ini waktunya untuk mengunci pintu utama yang berada di ruang tamu. "Bang, tolong kuncikan pintunya," pinta papaku. Biasanya papakulah yang selalu mengunci pintu rumah itu. Mungkin karena film kali ini cukup seru, sehingga berat untuk papaku meninggalkan sofa walau hanya sebentar. Jadi terpaksa aku yang harus mengambil alih untuk mengunci pintu rumah itu. "Iya, Pak," sautku dengan malasnya. Dengan jalan yang lumayan cepat, aku pun bergegas ke arah ruang tamu yang cukup gelap untuk mengunci pintu itu. Tap, tap, tap. Ketika aku tepat berdiri di depan pintu itu, pada langkah kakiku yang terakhir, tiba-tiba aku mendengar suara krauk tepat berada di bawah kakiku. Aku pun langsung berteriak kesakitan dan seketika aku pun terduduk. Dengan sigapnya keluargaku berlari kecil ke arah ruang tamu itu. "Kenapa, Bang?" tanya papaku dengan raut wajah yang bingung. "Nggak tahu, kaki Val sakit kayak habis nginjak sesuatu." Mendengar penjelasan singkatku itu, papaku lalu meminta mamaku untuk menghidupkan lampu ruang tamu yang berada di pojok dinding. "Astagfirullah, kok bisa kayak gini, Bang?" ucap papaku dengan cemasnya. Rasanya kakiku itu sangat-sangat sakit. Semakin sakitnya lihat kaki sendiri saja, aku tidak sanggup rasanya karena pikiranku sudah terfokus untuk menahan sakitnya ini. "Ma, cepat ambil air dingin, bengkak gini kakinya." Mama dan adikku pun sibuk untuk mengambil air es ke dapur, sedangkan papaku mencoba untuk menenangkanku yang kesakitan kala itu. "Pa, kaki Val kenapa, Pa? Sakit kali ini."
Lalu papaku pun menopangku berdiri untuk dipindahkan ke sofa yang berada di ruang tamu itu. Abang injak tawon nih. Lantas aku pun melirik lantai yang berada di dekat pintu itu. Dan yang benar saja, aku melihat seekor tawon berukuran besar terbaring di sana. Aku pun makin panik dan jeritanku semakin besar. Pak, ini airnya. Lalu bapakku pun memegang kakiku dan memasukkannya ke dalam air yang sudah diisi es itu. Bang, tenang. Ini lagi diobatin. Ujar mamaku sembari menenangkanku yang sedang panik itu. Ini sakitnya menyengat, mah. Sakit kali. Aku hanya bisa memejamkan mataku sembari mengeluh kesakitan. Sudah 5 menit kakiku direndam oleh air es itu, tapi tidak ada perubahan. Sakitku malah semakin menjadi-jadi. Melihat kondisiku yang seperti itu, papaku langsung bergegas mengambil kunci mobilnya dan membawaku ke tukang pijit guna untuk mengobati kakiku ini. Mama dan adikku pun juga ikut pergi menemani kami. Ketika kami semua sudah berada di dalam mobil yang terparkir tepat di depan pintu rumahku, pada saat itu posisiku berada di belakang sendirian karena posisi kakiku memanjang ke bangku. Aku melihat ke arah jendela di samping pintu itu. Entah kenapa pandanganku tidak mau lepas dari jendela yang gordennya sedikit terbuka itu. Aku memang tidak melihat apapun di jendela itu. Tapi anehnya, aku merasakan seperti ada yang sedang memperhatikanku dari jendela itu. Semakin mobil ini menuju ke gerbang depan rumah itu, semakin tajamlah pandanganku untuk melihat ke arah jendela itu sembari menahan sakitnya. Entah tekanan apa yang aku rasakan pada saat itu, aku seperti benar-benar diperhatikan dan ditertawakan dari arah jendela itu. Suasana lingkungan yang gelap dan dikelilingi oleh pohon beringin yang sudah berusia puluhan tahun lamanya menambah suasana yang sangat mengerikan itu. Apakah ini ulah mereka? Hantu-hantu yang selama ini menakut-nakutiku. Tapi kenapa? Kata Halil saja mereka hanya menakut-nakutiku saja, tidak sampai mencelakaiku. Ataukah mereka marah kepadaku karena aku sudah mulai terbiasa dengan kehadiran mereka pada malam-malam itu? Atau sejatinya mereka memanglah hantu yang jahat yang menunggu waktu untuk bisa mencelakaiku? Malam itu aku pun dibawa oleh keluargaku ke tempat tukang pijet yang tempatnya tidak jauh berada di belakang gang sekolahku. Sesampainya di sana aku pun menunggu antrian giliranku. Malam itu jarum jam sudah menunjukkan ke angka 9:30. Namun orang yang mengantri untuk pijat pun masih cukup ramai. Aku pun duduk bersama orang-orang yang mengantri itu sembari menahan rasa sakit yang tidak tertahankan ini. Kakiku pada saat itu rasanya benar-benar panas sekaligus sangat sakit untuk digerakkan. Ditambah lagi bengkaknya yang semakin menjadi-jadi membuatku semakin cemas. Belum sampai antrianku dipanggil, tiba-tiba orang yang duduk di sampingku menanyakan mengenai kakiku itu. "Nak, kenapa kakinya kok bisa sebengkak itu?" tanya kakek yang sudah berumur ini. "Ini kek, digigit sama lebah barusan," jawabku sembari menahan rasa sakit yang menyengat ini. "Pasti lebah jadi-jadian ya, nak," ucap kakek itu. Mendengar perkataannya, aku hanya bisa terdiam saat itu. Rasanya, semenjak aku menempati rumah dinas ini, banyak sekali hal-hal yang mistis yang terjadi di hidupku. Dari penampakan hantu hingga kakek-kakek yang seolah tahu mengapa kakiku menjadi bengkak seperti ini. Giliranku pun tiba. Aku pun maju ke depan untuk mendapatkan pengobatan dari tukang pijat tersebut. Perlahan-lahan tukang pijat itu mengoleskan minyak urutnya ke bagian kakiku yang bengkak itu. Rasa sakit pun aku tahan sembari merasakan pijatan dari tukang pijat itu. "Untuk beberapa hari ini kamu diamin aja kakimu di rumah ya. Jangan banyak gerak-gerak dulu," ucapnya sembari mengakhiri pijatan tersebut. "Berarti gak bisa sekolah dulu ya, Pak?" Tukang pijat itu pun mengangguk-anggukan kepalanya. Lantas aku pun sedikit senang karena aku bisa libur dari sekolah untuk beberapa hari ini. Ya, hitung-hitung mengistirahatkan bebanku dari tugas-tugas yang diberikan guru di sekolah. Setelah proses pijat memijat pun selesai, aku bersama keluargaku pun kembali ke rumah dengan kondisi kakiku yang sudah tidak sesakit tadi. Selama di mobil aku selalu teringat akan perkataan kakek itu. "Lebah jadi-jadian ya, nak," terus mengiang-ngiang di kepalaku. Ingin aku membantah perkataan kakek itu bahwa ini tidak ada hubungannya dengan hantu-hantu itu. Tapi dengan apa yang aku rasakan di jendela itu, aku pun sedikit susah untuk menyalahkan perkataan kakek itu. Setibanya aku di rumah, aku pun ingin memastikan tentang lebah itu.
apakah benar apa yang dikatakan kakek itu, bahwa lebah itu adalah lebah jadi-jadian. Setelah papaku membukakan pintu rumah itu, aku pun turun sembari berjalan dengan melompat-lompat dengan satu kakiku menuju ruang tamu itu. Yang benar saja, lebah yang tadinya aku injak seolah menghilang dalam sekejap. "Pak, tawon tadi hilang," tanyaku sembari melihat-lihat ke bawah lantai. "Udah terbang kali, Bang," jawab papaku. Padahal aku yakin lebah yang aku injak itu sudah mati karena pijakanku. "Gak mungkin terbang, tadi aja udah mati," bantahku dalam hati. Sekali lagi bulu kuduku lagi-lagi merinding mengenai apa yang aku alami ini. Jikalau itu memang benar adalah lebah jadi-jadian, berarti memang hantu-hantu itulah yang mengirimnya, bukan? Kalau tidak, siapa lagi selain mereka? Toh mereka yang selalu menjahili diriku. Malam itu aku pun mengesampingkan sejenak pikiran-pikiran gilaku tersebut dan lebih memperhatikan mengenai kondisi kakiku lumayan sakit ini. Hari-hari liburku yang baru aku jalankan selama 3 hari itu, aku isi dengan tidur-tiduran seharian di rumah ini. Sesekali aku memainkan PlayStation kesukaanku hingga aku pun tidak menyadari bahwa hari sudah mulai siang. Aku mendengar suara dari perutku yang menandakan bahwa sepertinya perutku sudah mulai lapar. Aku pun berjalan dengan terbata-bata menuju dapur dan melihat mamaku yang sedang memasak. "Tunggu sebentar ya, sambelnya sedang dimasak, Bang," ucap mamaku sekiranya mamaku sudah tahu bahwa perutku ini sudah meronta-ronta untuk meminta makanannya. Aku pun duduk di ruang makan yang jaraknya hanya seberapa langkah dengan ruang dapur tersebut, sembari menikmati aroma ikan goreng yang sedang dimasak oleh mamaku itu. Duh, harumnya. Ketika sedang asik-asiknya aku menikmati aroma khas itu, tiba-tiba pandanganku kembali tertuju kepada pintu yang sudah tidak terkunci itu. Entah angin apa yang membawaku pada saat itu, tiba-tiba badanku rasanya ingin sekali mendekati pintu itu. Dengan jalan yang agak pincang, aku pun perlahan mendekati pintu yang berada pada ruang dapur bagian belakang tersebut. Pada saat itu setengah pikiranku kosong dan hanya mengikuti kehendak tubuhku saja yang ingin berjalan ke sana. Sisi gelap ruangan dapur belakang ini aku telusuri perlahan-lahan menuju pintu itu. Ketika aku telah benar-benar berada di depan pintu itu, aku pun berhenti sejenak sembari menyadarkan setengah pikiranku yang kosong ini. Sekilas aku lihat sisi pintu ini dari bawah hingga ke atas. Aku berpikir keras pada waktu itu. "Apa yang aneh dengan pintu ini ya?" tanyaku dalam hati. Tiba-tiba, tok tok tok. Aku pun dikejutkan dengan suara bunyi pintu yang diketok dengan pelan namun cepat itu. Tanpa pikir panjang, aku pun langsung berlari ke arah dapur. Dan tanpa aku sadari, aku pun melupakan mengenai kakiku yang pincang pada saat itu. "Bang, makanannya udah siap nih, makanlah lagi," suruh mamaku yang melihatku berlari-lari dari arah dapur belakang. "Ah, iya mah," jawabku dengan nafas yang terengah-engah sambil menyembunyikan ketakutanku itu. Aku tidak ingin mamaku tahu mengenai apa yang aku alami sebentar ini. Karena itu, hanya bisa mencelakakan dirinya nanti. Sebagaimana apa yang dikatakan Halil pada waktu itu, aku pun mengambil nasi dan sambelku lalu bergegas menuju ke kamarku. "Tadi itu siapa yang mengetuk?" Bulu kuduku berdiri, badanku pun bergetar, tetapi aku berusaha untuk tetap tenang agar mamaku tidak curiga padaku mengapa aku sangat ketakutan begini. Sembari itu aku terus melahap makanan yang telah terhidang ini dengan perlahan. Aku berpikir, masa iya ada hantu siang-siang begini? Tidak lama setelah itu aku pun mencoba untuk menanyakan kembali kepada diriku dan mengingat-ingat apa yang telah terjadi. "Kalau bukan hantu, pasti Bang Ewo. Hanya 2 pilihan itu sih. Tapi kalau itu memang Bang Ewo, kenapa dia kesini lagi? Apa belum kapok ya kena marah papaku waktu itu?" pikirku lagi. Masih ada kemungkinan bahwa Bang Ewo lah yang mengetuk pintu itu guna untuk menakut-nakutiku. Karena selama ini Bang Ewo itu memang terkenal suka menjahiliku. Tapi aku pun tidak ingin terlalu menuduh Bang Ewo lah pelakunya sebelum aku benar-benar melihatnya dengan mataku sendiri. "Besok aku harus sekolah dan menanyakan hal ini kepada Holil," pungkasku dalam hati. Siang pun berlalu dan malam ini merupakan malam Jumat yang mana sebagian orang mempercayai bahwa hantu-hantu banyak yang keluar pada malam ini. Namun tidak dengan hantu di rumah ini.
Setelah sekian lama, hantu-hantu ini menakut-nakutiku dengan suara-suara yang mereka buat pada malam-malam biasanya. Hantu itu selalu tidak menampakkan dirinya ketika malam Jumat telah datang. Apa mereka benar-benar hantu ya? Tapi kok rasanya berbeda dengan hantu-hantu yang dibicarakan kebanyakan orang? Tapi, aku sungguh beruntung karena aku tahu mereka tidak akan muncul pada malam ini. Setidaknya aku bisa tidur terlelap dengan tenang. Walau begitu, aku tetap masih penasaran dengan ketukan tadi siang itu. Dan alhasil, itu membuatku menjadi kepikiran hingga larut malam. Besoknya, aku pun memutuskan untuk pergi ke sekolah, walau orang tuaku masih menyuruhku untuk beristirahat di rumah. Tetapi rasa penasaranku lebih besar daripada egoku untuk tetap mengambil libur. Sesampainya di sekolah, aku pun langsung berjalan menuju ke kelas dengan cepatnya sembari melihat ke arah kanan dan ke kiri. Mana Holil? Belum datang ya kayaknya? Melihat Holil yang ternyata belum datang, aku pun mengambil posisi dudukku sembari menunggu kedatangan Holil tersebut. Menit demi menit pun berlalu, sampai bel sekolah pun berbunyi, yang bertanda bahwa mata pelajaran pertama akan segera dimulai. Lah, gak biasanya Holil terlambat seperti ini? Lalu aku pun berbisik ke anak kelas yang ada di sampingku. Eh Nok, tumben Khalil telat ya? Telat? Enggak lah Val, dia kan udah beberapa hari ini gak hadir. Aku pun terkejut mendengar pernyataan dari anak kelas itu. Waktu kamu gak sekolah, dia juga udah gak sekolah hari itu Val. Kira-kira kenapa ya si Khalil gak sekolah? Tanyaku guna memastikan bahwa Khalil baik-baik saja. Guru sih bilang sakitnya kamu lagi. Seperti yang telah aku ceritakan sebelumnya, bahwa kondisi Holil itu memang dari dulu tidaklah sehat. Ketahanan tubuhnya lebih rendah daripada kebanyakan orang pada umumnya. Aku pun cukup sedih mendengarnya, sehingga aku pun melupakan kepentinganku itu sejenak dan berusaha untuk mendoakan yang terbaik untuknya. Semoga cepat sembuh ya Lil, ucapku dalam hati. Aku sempat berpikir, apakah sakitnya itu ada hubungannya dengan hantu-hantu yang pernah bertemu dengannya ya? Karena seperti apa yang telah dia ucapkan sebelumnya, kalau kamu menceritakan kejadian hantu kepada orang lain, hantu itu pasti akan mendatangimu dan bisa-bisa mencelakaimu serta orang-orang yang mendengarkannya. Sekilas aku pun terdiam akan pikiranku itu. Entah kapan semua ini akan berakhir, semua teror-teror ini, pikiran-pikiranku yang sudah mulai kacau ini, karena hantu-hantu itu membuat psikisku menjadi kacau pada saat itu. Apa yang aku alami pasti sedikit-sedikit akan aku kaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis. Hari pun sudah menunjukkan pukul 4 sore dan bel sekolah pun telah berbunyi, yang menandakan bahwa sudah waktunya untuk pulang ke rumah. Tapi sayangnya hari ini aku tidak bisa pulang cepat, karena kebetulan hari ini adalah jadwal piketku. Lek, aku izin gak piket ya hari ini, kakiku masih sakit. Ucapku dengan harapan aku bisa pulang cepat dengan alasan itu. Ya gak bisa gitulah, ke sekolah aja udah bisa. Masa piket gak bisa? Mending gak usah ke sekolah tadi Val. Lagian yang piket juga kita berdua. Ucapnya sungguh perkataan yang menusuk. Aku yang sudah agak bad mood itu terpaksa menjalankan tugas piket itu. Bangku demi bangku aku susun dengan rapi, dan satu persatu isi dalam meja aku keluarkan agar si Le itu bisa menyapunya dengan bersih. Ketahuan kali anak-anak di sini piketnya gak bener. Masa sisa-sisa sampah dari minggu kemarin masih aja numpuk? Kesalku sembari melihat tumpukan sampah yang ada di bawah mejaku minggu lalu masih ada di sana. Di saat aku sedang mengeluarkan isi yang ada di bawah meja itu, terlihat pada meja Khalil ada sebuah coretan yang membuatku penasaran untuk membukanya. Pasalnya kertas itu dilipat dengan rapi dan di atasnya terdapat tulisan, "Bagi yang mengerti tolong dibuka." Awalnya aku kira itu hanyalah sebuah surat cinta yang ditunjukkannya untuk gadis yang dia sukai di kelas. Tetapi ternyata bukan. Terdapat coretan dan juga gambar-gambar aneh yang dibuat di kertas itu. Sungguh pada saat itu aku tidak mengerti gambaran apa yang dia buat pada saat itu. Terlihat seperti teka-teki dan juga sepertinya surat itu ditunjukkan bagi seseorang yang mengerti akan hal itu, dengan harapan bisa memecahkannya. Jujur aku sama sekali tidak mengerti apa yang digambar oleh hal-hal itu. Mungkin surat itu tidak ditunjukkan bukanlah untukku, melainkan untuk orang lain, gumamku pada saat itu. Kalau itu untuk orang lain sepertinya juga tidak mungkin. Kertas ini dibuat
pasti dari sebelum dia sakit. Dan itu sudah dari beberapa hari yang lalu. Tapi sampai sekarang belum ada yang menyentuh, apalagi membaca surat ini selain diriku. Karena kalau sudah ada yang menyentuh surat ini, pasti akan dibawanya pulang. Analisisku pada saat itu, lagi pula gambaran itu cukup menyeramkan untuk dia berikan kepada orang lain. Setelah aku tiba di rumah, aku pun langsung mengambil gambar yang telah aku bawa dari sekolah itu. Sekilas gambar itu tampak menyeramkan menurutku, dan juga penuh dengan teka-teki di dalamnya. Mengapa tidak? Yang aku lihat pada gambar itu adalah sebuah rumah di tepi sungai. Dan ada sebuah jembatan roboh yang menghubungkan antara jalan ke rumah tersebut. Suasananya pun dibuat pada malam hari, tampak bintang dan bulan yang menghiasi langit itu. Lalu ada seorang anak yang sedang berdiri di seberang jalan dekat dengan jembatan roboh itu sembari melihat ke arah rumah tersebut. Seakan dia ingin pergi untuk ke rumah itu. Dan aku juga melihat di sisi tepi sungai itu ada sebuah kayu yang ukurannya tidak terlalu besar. Aku memikirkan dengan keras apa yang sedang Halil beritahukan kepada aku. Rumah siapa itu? Mengapa ada jembatan yang roboh? Dan yang paling membuatku ganjal adalah anak itu. Siapa anak yang Halil maksud pada gambarnya itu? Seharian aku memikirkan teka-teki itu dengan amat keras. Tapi hasil yang aku dapatkan nihil. Tidak satupun di antara teka-teki itu terjawab olehku. Aku pun sempat putus asa dibuatnya. Dan yang jauh lebih penting lagi adalah bagaimana dengan keadaan Halil di sana? Apakah dia baik-baik saja atau sedang dalam bahaya? Dan di mana dia sekarang? Tidak kusangka hari yang senja sudah berubah menjadi gelap gulita. Dan terdengar mamaku yang memanggilku untuk mengajakku makan malam. Aku pun memutuskan untuk menjawab panggilan itu dan mengesampingkan teka-teki yang membuat kepalaku pusing tujuh keliling ini. Lagi pula perutku juga sudah sangat lapar karenanya. Selesai makan malam, selesai aku santap, aku pun kembali ke kamarku untuk menyelesaikan teka-teki ini. Hingga jarum jam telah menunjukkan angka 10. Wah, aku menyerah. Benar-benar teka-teki yang sulit bagiku. Apa yang sebenarnya ingin Halil beritahukan kepada aku, dan mengapa harus teka-teki? Seharusnya dia tahu aku paling bodoh dalam menyelesaikan teka-teki, apalagi memikirkan sesuatu perkara yang sama sekali aku tidak mengerti. Dengan keputusasaan itu, aku pun menutup lembaran kertas ini dan memasukkannya kembali ke dalam ranselku. Dan kantuk pun mulai menyelimuti tubuhku. Malam itu aku berbaring seperti malam-malam biasanya. Dan terkadang masih terdengar langkah-langkah kaki yang berlari-lari kecil itu, lengkap dengan gesekan antara wajan dengan spatula. Sudah beberapa bulan ini aku selalu mendengar suara-suara aneh itu, dan sepertinya aku sudah mulai terbiasa dengannya. Aku pun sudah mulai tidak penasaran lagi dan memilih untuk tidak melihat bayangan-bayangan itu lewat ventilasi pintu tersebut. Mungkin kalau aku mengabaikan mereka, mereka akan berhenti dengan sendirinya, pikirku dalam hati. Dan aku pun mencoba untuk rileks dan memejamkan mataku ini. Sungguh lelah hari ini, semakin lelahnya mereka pun terabaikan olehku. Mungkin aku tertolong oleh teka-teki yang membuatku sedikit tidak peduli dengan kehadiran mereka. Paginya aku pun pergi ke sekolah seperti biasanya, dan hari itu pun aku masih berharap bahwa Halil sudah sembuh dari sakit yang dideritanya itu. Tapi sayangnya harapan hanyalah sekedar harap. Hari ini pun Halil belum menampakkan batang hidungnya di sekolah ini. Padahal aku ingin menanyakan maksud dari gambar-gambarnya tersebut. Pernah terpintas di benakku, apa jadinya jika aku memberitahukan teka-teka ini kepada si Iki? Iki merupakan anak kelasku yang cukup dekat juga dengan Halil, dan dia pun terkenal di sekolah ini sebagai pemecah teka-teki terbaik. Karena dia sering sekali memecahkan teka-teki kuis-kuis soal yang diberikan oleh guru, mungkin dia juga bisa memecahkan teka-teki gambar yang menyeramkan ini. Tapi aku urungkan niatku untuk itu, karena aku tidak tahu bahaya apa yang akan menghampiri Iki jika sampai dia tahu mengenai gambar-gambar yang menyeramkan ini. Terpaksa harus aku yang memecahkannya sendiri, karena mungkin ada sebuah jawaban yang bisa aku temukan pada gambar-gambar ini. Hari-hari pun berlalu, usaha kerasku, pikiran tajamku pun nampaknya tidak ada hasil. Atau mungkin hanya aku saja yang terlalu bodoh dalam menyelesaikan teka-teki itu. Yang membuat setiap malam-malamku menjadi terasa melelahkan karenanya.
Perang pikiran ini ternyata sangat melelahkan ketimbang berurusan dengan para hantu itu. Yang akibatnya, aku pun mulai terbiasa dengan suara-suara aneh itu karena tubuhku ini telah lelah pada sorenya untuk memikirkan gambar-gambar aneh ini. Dan pada saat itu juga, Halil belum ada kabar beritanya. Bahkan guru pun sepertinya sudah melupakan Halil karena setiap guruku membacakan daftar kehadiran siswa. Nama Halil selalu dilampauinya. Aku sudah lelah dengan teka-teki ini. Aku menyerah. Itulah keputusan yang aku buat pada saat itu. Daripada menyiksa pikiranku lebih lama lagi, sebaiknya aku hentikan saja. Karena memang aku bukanlah tipe pemikir. Tugas-tugas sekolahku saja sudah membuat kepalaku cukup pusing, apalagi teka-teki ini. Minggu pun telah tiba. Paginya aku memutuskan untuk mencari tahu sebenarnya tentang siapa yang mengetok-ngetok pintu itu pada hari-hari sebelumnya. Karena aku masih penasaran. Semenjak ketukan itu dan tentang surat dari Halil itu, aku belum sempat untuk mengecek siapa yang ada di balik pintu itu. Tapi jika memang Bang Ewo, pastilah mamaku akan terheran-heran kembali karena sambalnya yang hilang satu persatu. Tapi beberapa hari kemarin sepertinya mamaku tidak terlihat mengeluh sedikit pun. Apa Bang Ewo puasa ya? Mungkin karena takut dimarahin lagi, atau malah bawa makanannya sendiri ya dari rumahnya, pikirku pada saat itu. Entah kenapa aku merasa tidak terlalu takut lagi untuk menjelajahi ruangan belakang itu. Mungkin karena beberapa hari ini aku mengerjakan teka-teki Halil itu ya, seakan melupakanku mengenai hal-hal yang menyeramkan di rumah ini. Hantu yang biasanya menakutiku pada malam-malam biasanya saja aku abaikan karena lelahnya. Aku pun bergegas menuju ruangan dapur yang ada di paling belakang, dan dengan jantung yang sedikit deg-degan, aku pun perlahan membuka pintu itu. Ya, pintu yang menghubungkan awal dari semua masalah di rumah ini. Aku pun menuju ruangan dapur yang ada di paling belakang, dan dengan jantung yang sedikit deg-degan, aku pun perlahan membuka pintu itu. Ya, pintu yang menghubungkan awal dari semua masalah di rumah ini. Di saat aku membuka pintu itu, sekilas hawa yang ada di sekitarku menjadi mencekam. Bulu kuduku perlahan berdiri dan langkahku kian memberat. Ketika aku telah berada di ruangan tersebut, aku pun melihat tepat di depanku sebuah pohon yang dipagari di sekelilingnya. Aku pun sejenak terdiam ketika melihat pohon itu. Rasanya aku menjadi tenang di saat aku melihat pohon tersebut. Entah apa yang ada di dalam pohon itu, atau hanya firasatku saja. Lalu aku pun melihat gembok yang ada pada pagar itu telah copot. Padahal sebelumnya gembok yang ada pada pagar itu masih terkunci dengan rapi. Dan aku sangat ingat sekali, tidak mungkin Bang Ewo yang melepaskan kuncinya tersebut. Karena semenjak Bang Ewo menginap di sini, tidak ada satupun yang ke ruangan ini lagi. Shh. Tiba-tiba ada hembusan angin yang tidak terlalu kuat, namun cepat melewati telingaku. Seketika aku pun terkejut dan langsung berlari ke ruang dapur. Apaan tadi itu? Tanyaku dalam hati. Telingaku langsung berdiri pada saat itu, rasanya seperti dihembus oleh seseorang. Sebenarnya tidak ada hal aneh yang ada pada pohon itu. Hanya saja perasaan yang sedikit berbeda ketika aku melihat pohon itu. Perasaan yang tenang, hampa dan dingin. Ya, rasanya di ruangan itu lebih sedikit dingin daripada suhu yang ada di dalam sini. Padahal tidak ada AC di sana, dan lagi atapnya pun terbuka. Aku pun memutuskan untuk mengunci kembali dengan gembok pintu belakang itu agar tidak ada maling yang masuk ke dalam rumah ini. Oh ya, masih ada satu lagi pintu yang belum terkunci, ingatku pada saat itu. Aku pun langsung bergegas pergi ke halaman samping belakang untuk mengunci pintu yang sudah dibuka Bang Ewo waktu itu. Ketika aku telah mengunci pintu tersebut, aku pun sekilas melihat gudang berkas yang ada di depan pintu itu. Aku merasakan ada seseorang di dalam gudang arsip itu. Padahal tidak ada siapa-siapa ketika itu. Aku pun tidak ingin mengeceknya jauh lebih dalam lagi. Lantas aku pun langsung berlari menuju ke ruang tamu ketika itu. Sudahlah, aku tidak ingin lagi mencari tahu hal-hal yang seharusnya tidak aku ketahui, gumamku dalam hati. Ya, mungkin ada benarnya juga. Untuk apa mencari tahu hal-hal yang seharusnya tidak kita ketahui? Kalaupun hantu itu ada, biarlah tetap menjadi hal yang tersembunyi. Tidak perlu dicari untuk mencari kebenaran bahwa hantu itu ada. Karena pada dasarnya dunia manusia dan dunia para hantu itu memang sudah berbeda. Ketika kita mencari-cari tahu tentang dunia yang berbeda itu,
Itu hanya membuat gerbang antara dunia manusia dan dunia hantu itu menjadi tidak seimbang. Itulah argumen yang bisa aku berikan ketika itu untuk diriku. Pemikiran seperti itu aku dapatkan ketika aku menonton anime kesukaanku yang berjudul Inuyasha, di mana sang peran utama memasuki dunia manusia, dan begitu pun sebaliknya, yang pada akhirnya pembatas gerbang antara kedua dunia itu hilang. Yang mana kalau tidak manusia yang terjebak di dunia hantu, bisa jadi hantulah yang terjebak di dunia manusia. Dan setelah hari itu, aku pun menjalankan aktivitas hari-hariku dengan biasanya. Ya, walau para hantu itu masih saja menggangguku di setiap harinya, meski kini aku sudah terbiasa dengan hal-hal itu. Jadi aku tidak terlalu takut lagi karena para hantu itu bermain di rumah dinas ini. Dan lagi ketika hari itu hingga kini, Halil pun belum bisa masuk sekolah. Padahal sekarang kami sudah hampir memasuki akhir tahun kedua, atau akhir tahun 2008, semenjak aku pindah ke rumah dinas ini. Dan masalah gambar yang Halil berikan kepada aku, sampai akhir tahun kedua ini aku masih belum bisa menyelesaikannya. Aku pun berharap Halil cepat kembali ke sekolah, karena aku sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya dengan gambar ini. Dan pesan apa yang sebenarnya yang ingin Halil sampaikan kepada aku mengenai gambar ini. Tahun kedua pun telah usai, masuk ke awal tahun ketiga, awal tahun 2009. Kami pun saat ini sudah memasuki kelas 5. Tapi aku tidak tahu apakah Halil juga naik kelas pada saat itu, karena dari wali kelas pun tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa Halil sudah tidak bersekolah lagi ataupun Halil tinggal kelas. "Bang, sudah kelas 5 kan sekarang?" sahut papaku ketika aku sedang asik bermain game di kamarku. "Iya, Pak. Kenapa, Pak?" "Udah waktunya untuk dihitan nih." Mendengar perkataan papaku itu, aku pun sejenak berhenti dari aktivitasku bermain game. "Ah?" jawabku terkejut. Malum pada saat itu aku sangat takut mendengar yang namanya hitan. Bagiku, itu hal-hal yang paling menakutkan di hidupku ini. Aku belum siap untuk itu. "Udah kelas 5 ini harus wajib dihitan, Bang," jelas papaku. Aku pun langsung menolaknya dan mengatakan bahwa aku belum siap. Tapi papaku meyakinkanku untuk dihitan dengan diiming-imingi komputer. Bagiku itu adalah pilihan berat, karena memang sudah beberapa tahun kebelakang ini aku sangat mengidam-idamkan komputer. Karena beberapa tahun belakangan ini aku juga sering untuk bermain ke warnet yang letaknya tidak jauh dari rumahku, hingga mama dan papaku sering memarahiku karena terlalu sering keluar dan menghabiskan uang untuk itu. Lalu aku pun langsung mengiyakan apa yang papaku pinta. "Tapi Pak, gak sakit kan?" Papaku hanya membalas dengan tawa candaan pada saat itu. Setelah beberapa minggu kemudian, hari H pun telah tiba. Ya, hari penentuanku di mana aku akan menjadi seorang lelaki sejati telah tiba. Aku pun beserta papa dan mamaku pergi ke puskesmas yang berada di sekitar perumahan, yang letaknya tidak jauh dari rumah dinas ini. Seperti yang aku bilang sebelumnya, lingkungan ini sangatlah sepi, meski banyak rumah-rumah bertingkat. Tapi bagiku ini bukanlah perumahan yang mewah, melainkan perumahan yang menyeramkan, karena dikelilingi oleh pohon-pohon beringin yang besar-besar. Setelah aku sampai di puskesmas, tepat di depannya aku melihat masjid yang lumayan besar. Dan yang menjadi perhatianku adalah keranda-keranda mayat yang terletak berjejer tepat di halaman depan masjid tersebut. Bulu kuduku agak merinding ketika melihat keranda-keranda mayat tersebut. Karena aneh saja bagiku, biasanya keranda-keranda mayat diletakkan di bagian belakang atau di samping masjid, tapi ini malah diletakkan tepat di halaman depan masjid. Seperti tidak ada tempat saja, padahal pekarangan masjid itu lumayan luas. "Mungkin ada yang meninggal hari ini," pikirku dalam hati. Sebenarnya bukan hanya itu saja yang membuat bulu kuduku merinding. Awal kedatanganku ke puskesmas ini saja sudah membuat bulu kuduku tegak satu persatu. Pasalnya suasana yang ada di puskesmas dan lingkungan ini sama sepinya dengan suasana yang ada pada lingkungan rumahku. "Mungkin karena masih satu daerah kali ya," pikirku saat itu. Dan lagi hanya ada beberapa perawat saja yang ada di puskesmas ini, padahal puskesmas ini tergolong besar dan juga bertingkat. Menurutku suasana di sini lebih menyeramkan daripada yang ada di rumahku saat ini. Ketika aku dan keluargaku menunggu di ruang tunggu, aku pun tanpa sengaja mendengar percakapan
antara kedua perawat yang sedang bertugas ini. Eh sis, 2 hari yang lalu aku kan shift malam sama si Yusuf. Tahu nggak, kami di lantai atas kemarin melihat bayangan orang yang lagi lari-lari. Padahal di lantai atas nggak ada orang kan? Cerita salah satu perawat sambil berbisik kepada temannya. Ah, emang kamu nggak tahu ya, kalau di lantai atas itu terkenal angkernya. Makanya dikosongin kalau malam hari. Mendengar hal itu, pikiranku kembali melayang-layang. Dan ketika itu juga, nomor 7, silakan masuk ke ruangan yang berada di lantai 2. Nomorku pun dipanggil. Dan ternyata ruangan itu berada di lantai atas, yang baru saja diceritakan oleh perawat-perawat itu. Seketika moodku pun berubah. Keteganganku pun bertambah, dan yang lebih parahnya, badanku mendadak dingin pada saat itu. Aku pun menaiki tangga menuju lantai 2 dengan ditemani oleh papa dan mamaku saja. Sedangkan adikku saat itu masih menunggu di bawah. Mungkin sepertinya dia takut untuk melihat kukitanan pada waktu itu. Lorong demi lorong pun kami lewati. Dan memang di lantai 2 ini sangatlah sepi. Meski ada beberapa ruangan yang terlihat, namun ruangan-ruangan tersebut sepertinya sudah tidak terpakai lagi. Karena di dalam ruangan itu tidak ada satupun perawat atau dokter yang bertugas. Wah, kok lantai 2-nya sepi ya? Kayak nggak ada orang? Tanyaku pada waktu itu. Lalu papaku pun menjawab, mungkin dokternya belum datang. Aku berpikir, masa iya jam segini dokter masih belum datang? Memang jadwal kerja dokter itu jam berapa ya? Lalu aku pun sampai ke ruangan nomor 7 tersebut. Meski nomornya adalah nomor 7, tetapi posisi ruangan tersebut berada di sudut paling ujung. Ini dengan saudara rival, tanya salah satu dokter yang telah menungguku di depan pintu ruangan tersebut. Iya dok, jawabku yang sedikit tersipu malu. Bagaimana tidak, ternyata dokternya masih muda ketika itu. Walau begitu keteganganku masih belum hilang karena ini adalah hari yang sangat-sangat penting, sekaligus menegangkan bagiku. Mengapa tidak, begitu banyak pikiran-pikiran negatif yang menggelitikiku saat itu. Bagaimana jika kemaluanku nanti copot atau dokternya salah potong? Sakit gak ya? Duh, pasti sakit banget. Rasanya aku ingin sekali kabur pada saat itu. Namun aku masih ingat akan apa yang papaku bilang. Bang, kalau sudah selesai kitanan, nanti papa belikan komputer. Ya, di samping itu perkataan papaku selalu terngiang-ngiang di kepalaku, sehingga menahanku untuk kabur dari ruangan itu. Silakan dek, tidur terlentang di sana ya. Dan untuk bapak ibunya, silakan mendampingi. Lalu aku pun menuju tempat tidur yang telah disiapkan oleh dokter itu. Sedangkan papa dan mamaku duduk di bangku yang berada di samping tempat tidurku. Tahan ya, ini gak sakit kok. Lalu dokter itu pun menyuntikkan cairan pada kemaluanku ini. Sekilas kemaluanku pun rasanya tidak berasa apapun pada saat itu. Dok, sakit gak dok? Aku takut. Dokter itu pun mencoba untuk menenangkanku pada saat itu. Gak sakit kok, kan udah disuntik, udah kebal kok. Walau begitu tetap saja ngilu bagiku ketika dokter itu memulai untuk menghitamkanku. Dan aku hanya bisa berdoa dan bersikir pada waktu itu. Dan setelah proses kitananku selesai, aku pun berjalan ke arah luar ruangan itu, sembari memegang celanaku agar tidak mengenai kemaluanku pada saat itu. Sedangkan papa dan mamaku masih berkonsultasi dengan dokter. Ketika aku menunggu di luar ruangan dokter itu, sesekali aku menengok ke arah lorong-lorong yang agak menyeramkan itu. Di saat itu aku juga melihat ada tangga menuju lantai atas, tepat di samping ruangan kitanku ini. Wah, lantai 2 aja udah sepi begini, masa iya ada lagi ruangan di lantai atas? Aneh, pikirku saat itu. Tapi lebih anehnya lagi, ada seseorang perawat yang baru saja turun dari lantai atas tersebut. Hingga aku pun bertanya kepada perawat itu, "Sus, di lantai atas ruangan apa ya?" Perawat itu hanya berjalan di depanku begitu saja, tanpa menggubris pertanyaanku pada waktu itu. Sombong amat, kesalku dalam hati. Tidak lama setelah itu orang tuaku pun keluar dari ruangan tersebut bersamaan dengan dokter itu. Aku yang masih penasaran dengan lantai atas itu, kembali bertanya kepada dokter itu, "Dok, di lantai atas itu ruangan apa ya?" Dengan santai dokter itu pun menjawab, "Masih kosong dek, belum diisi. Dulu pernah ada tapi udah gak dipakai lagi." Lalu aku pun kembali bertanya, "Lah,
Terus suster tadi ngapain ke atas ya, Dok? Ketika itu dokter itu pun langsung berubah moodnya dan menjadi sedikit terkejut. Ayo, Dek, kita ke bawah lagi. Pungkas dokter itu sembari mempercepat langkahnya. Ketika itu aku merasakan kejanggalan dengan ekspresi dokter pada saat itu. Kami pun sudah berada di lantai dasar. Papa mamaku pun mengurus administrasi kehitananku itu, sedangkan aku menunggu di ruang tunggu dan terlihat dokter yang menghitankanku itu mengobrol dengan temannya dengan wajah yang sedikit serius dan terlihat cemas sambil menunjuk-nunjuk ke arah lantai atas. Aku yang sedikit penasaran merubah tempat dudukku sedikit lebih dekat dengan dokter itu agar aku pun bisa mendengarkan apa pembicaraan dari mereka. Ah, masa iya? Tanya salah satu teman dari dokter itu. Iya benar, tadi anak itu ngomong kayak gitu. Ih, serem. Jelas dokter tersebut. Aku pun berpikir sejenak. Ah, jangan-jangan dokter tadi itu. Sekilas aku pun merinding dengan apa yang aku pikirkan ketika itu. Apa iya, perawat yang aku bilang sombong itu adalah hantu? Tapi kalau memang hantu, tapi kok bulu kuduku tidak merinding ya? Ketika aku bertanya kepada perawat itu. Aku pun masih menerka-nerka dan masih di antara percaya atau tidak dengan kejadian itu. Lalu papaku pun memanggilku sehingga aku pun bergegas menuju mobil. Ketika aku berada di parkiran mobil, aku pun melihat sekilas ke arah jendela atas puskesmas ini. Terlihat jendela-jendela ruangan dari lantai dasar terbuka semua, yang menandakan bahwa ruangan tersebut tidaklah kosong. Dan sedangkan di lantai duanya, hanya terlihat satu jendela yang terbuka, sedangkan jendela-jendelanya tertutup. Oh, itu pasti tempatku hitam tadi. Lalu aku pun melihat ke lantai tiganya lagi, yaitu lantai paling atas dari puskesmas ini, dan aku melihat semua jendela-jendela pada lantai tiga ini tertutup. Lalu aku pun masuk ke dalam mobil, dan perlahan papaku menghidupkan mobil tua ini dan berjalan dengan lambat. Aku pun membuka kaca mobil ini sembari melihat terus ke arah lantai tiga pada puskesmas ini, karena aku masih penasaran apa yang dilakukan suster itu di lantai atas yang ruangannya tertutup semua. Sembari aku memikirkan hal itu, tiba-tiba aku melihat jendela lantai atas itu terbuka dengan perlahan. Aku pun langsung menutup jendela mobilku dan menghadap ke arah depan. Kok kebuka? Aku pun tidak berani menengok ke arah belakang lagi, takut sesuatu hal yang tidak ingin aku lihat malah terlihat nantinya. Setelah tiba di rumah, aku pun mencoba untuk bersikap tenang dan bersikap seolah aku tidak melihat apapun ketika di puskesmas tadi. Sebenarnya ada apa sih dengan lingkungan ini? Kenapa semuanya tampak menyeramkan? Kesalku ketika itu. Aku pun memutuskan untuk tidak memikirkan terlalu keras lagi dan lebih mengalihkan perhatianku kepada game PlayStation milikku sembari mengkode-kode papaku mengenai janji yang telah kami sepakati sebelumnya. Gimana, Pak? Kapan kita belinya? Sabar ya, Bang. Tunggu kering dulu. Ya, mau gak mau harus menunggu kitanku ini mengering. Kalau masih basah seperti ini, aku ke toko komputer dengan papaku pun, bisa-bisa jahitannya pada lepas semua. Jadi terpaksa aku harus menunggu sedikit lebih lama lagi untuk mendapatkan komputer idamanku. Malamnya aku pun bergegas untuk tidur. Tapi anehnya suara-suara yang biasanya menggangguku pada malam hari tidak terdengar sama sekali. Padahal waktu itu juga sudah menunjukkan jam 11 lewat 5 menit. Besoknya jahitanku masih belum mengering, jadi aku pun diliburkan dari sekolah dalam beberapa hari ke depan. Dan hari-hari liburku pun, aku memanfaatkannya untuk bermain game PlayStation seharian. Sempat bosan sih aku dengan PlayStation ini, karena sudah waktunya untuk beralih ke komputer. Dan selama beberapa minggu belakangan ini pun, aku juga lebih sering main di warnet daripada memainkan joystick PlayStationku ini. Saking bosannya, aku pun berjalan dengan memegang kain sarungku ke arah halaman belakang, dan sekilas aku melihat ayunan yang selama ini tidak pernah aku mainkan sebelumnya. Udah hampir 2 tahun ayunan itu gak pernah ada satupun orang yang naikin. Padahal kemarin ini juga keluarga dari jauh banyak yang ke rumah, tapi mereka malah gak melirik ayunan ini sama sekali. Mungkin karena kesannya angker kali ya, gumamku dalam hati. Memang sih, keberadaan ayunan ini agak menyeramkan karena tepat sekali terletak di samping pohon beringin besar ini. Ditambah lagi, aku pernah bilang ke mereka bahwa pada malam hari, ayunan ini sering bergerak sendirinya. Aku pun duduk di ayunan itu, sembari melamun dan menikmati angin yang sepoi-sepoi pada saat itu.
seakan membawaku akan suasana yang tenang menenangkan tersebut. Tidak terasa hari pun sudah mulai senja. Aku pun masuk ke dalam rumah dan memulai aktivitasku pada malam harinya. Namun pada tengah malam ketika aku sudah terlelap, tiba-tiba suhu badanku naik drastis hingga aku pun mengigau dan membangunkan kedua orang tuaku yang sudah terlelap itu. "Bang, bang, bang," panggil papaku sembari membangunkanku pada waktu itu. "Mah, ini si abang panasnya tinggi. Coba ambilkan air, kompres kepalanya," suruh papaku. Sekujur badanku berkeringat ketika itu, tapi anehnya yang aku rasakan pada saat itu malah dingin menggigil. "Pah, dingin, pah," keluhku pada saat itu. Papaku pun mencoba untuk mengkompreskan kepalaku dengan air es yang sebelumnya telah disiapkan oleh mamaku. "Gimana abang, pah? Gak apa-apa kan?" tanya mamaku khawatir. "Abang sepertinya meriang nih." Malam itu pun papaku menyibukkan dirinya untuk mengganti setiap kompresan yang ada di kepalaku, hingga aku pun terlelap. Pada pagi harinya suhu badanku kembali normal, walau kepalaku agak pusing ketika itu. "Rasanya semalam suhu badan gak tanggung tingginya, sekarang malah gak panas sama sekali," ucapku pada waktu itu. Padahal papaku telah berencana membawaku ke puskesmas untuk memeriksa kesehatanku tersebut. "Mungkin karena kitanan kali bang, makanya sakit," ucap papaku pada pagi itu. Aku yang tidak tahu apapun hanya mengangguk saja ketika itu. "Tapi untunglah gak jadi ke puskesmas," ucapku lega. Siangnya aku kembali ke aktivitas biasaku, yaitu memainkan PlayStationku yang sudah mulai membosankan itu. Dan ketika aku sedang asik memainkan PlayStation itu, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki berjalan di sampingku dengan memakai pakaian putih panjang. Aku pun hanya melihat sekilas karena lebih fokus kepada permainanku pada saat itu. Lalu berpikir, "Ah, paling si mama." Tapi anehnya mamaku malah terdengar sedang bernyanyi di arah dapur. "Mah, mah," teriakku pada saat itu. Mamaku pun berjalan dari arah dapur menuju ke kamarku itu. "Iya, kenapa bang?" Lalu aku pun terkejut. "Bukannya mama tadi yang barusan ke kamar mandi samping?" "Enggak kok bang, mama di dapur aja dari tadi." Dan aku pun hanya bisa terdiam saat itu, seolah aku sudah tahu apa penyebabnya. "Oh, mereka lagi ya." Tidak lama setelah kejadian itu, entah apa yang membuat diriku pada saat itu, tiba-tiba tanganku tidak sengaja menyenggol kemaluanku yang masih basah itu. Dan sontak aku pun berteriak meringis. "Mah, mah, jahitannya lepas." Mamaku pun langsung berlari ke arahku dan melihat ke arah lantai yang sudah bercacaran darah. Melihat hal itu, mamaku pun langsung menelpon papaku dan segera membawaku ke puskesmas, tempat di mana aku melihat sosok perawat yang mungkin sudah menungguku di lantai atas. Sedangkan aku sibuk diam terpaku melihat darah yang begitu banyaknya bercucuran dari kemaluanku. Setibanya aku di puskesmas, aku langsung dibawa oleh papaku menuju lantai 2, tempat di mana aku kitanan pada waktu lalu. "Assalamualaikum dok, ini Rival, jahitannya lepas dok," ucap papaku sambil membuka pintu ruangan itu. "Oh iya pak, silakan bawa anaknya ke tempat tidur ya pak," jawab dokter tersebut sembari mempersiapkan alat-alat untuk menangani jahitanku yang lepas. "Duh dek, ini kenapa kok bisa lepas gini?" tanya dokter itu. "Nggak tahu dok, gak sengaja kesambar sama tangan waktu lagi main game." Aku pun hanya bisa menutup mataku ketika dokter itu memulai operasinya untuk menjahit jahitanku yang lepas. "Lain kali hati-hati ya dek, jangan sampai lepas lagi, untung ini cepat dibawa." Aku pun hanya mengangguk-anggukan kepala. Setelah itu aku pun pergi keluar ruangan dokter itu, sedangkan papaku masih di dalam untuk konsultasi lebih lanjut dengan dokter tersebut. Ketika aku berada di luar, aku pun teringat akan kejadian waktu lalu. Suster sombong yang menutup jendela pada lantai atas, padahal di lantai tersebut tidak ada siapapun. Sekilas aku pun melihat tangga yang menghubungkan ke lantai 3 itu. Begitu mencekam karena entah mengapa, tangga menuju lantai atas itu terlihat sangat gelap. Padahal matahari masih menunjukkan sinarnya ketika itu. Aku pun melamun, seakan-akan ada seseorang yang berjalan dengan sangat pelan, berjalan dari lantai atas itu menuju lantai 2. Namun ketika sedang asiknya aku melamun, tiba-tiba papaku pun memanggilku. "Bang, ayo pulang."
Aku pun sedikit terkejut ketika papaku menyenggol pundaku pada saat itu. Iya, Pa, jawabku, dan kami pun menuju lantai bawah. Dan seperti biasa, aku menunggu di ruang tunggu sembari papaku mengurus administrasinya. Lalu tidak lama setelah itu, aku melihat dokter yang menjahit jahitanku tadi. Dok, aku mau tanya, dok, sahutku ketika itu. Dari kecil rasa penasaranku memang sudah sangat tinggi. Sesuatu hal apapun yang membuatku penasaran pasti akan aku tanyakan langsung pada saat itu juga. Iya, dek, ada apa? Masih sakit jahitannya? Jawab dokter itu. Enggak kok, dok, cuma penasaran saja, dok, sama lantai tiga itu. Dokter itu pun menjawab. Oh, memangnya kenapa, dek, dengan lantai tiga itu? Aku pun menjelaskan apa yang aku lihat pada waktu lalu. Oh, begitu ya. Sebenarnya gak ada apa-apa, dek, dengan lantai atas itu. Yang membuatnya menjadi angker bukanlah puskesmas ini, melainkan tanah inilah yang membuat puskesmas ini menjadi angker. Karena dulunya tanah yang ada di perumahan ini kan bekas kuburan massal pada waktu zaman penjajahan dulu, jelas dokter tersebut. Setelah dokter itu menjelaskannya sedikit kepadaku, dokter itu lalu pamit untuk mengurus pasien yang sedang menunggunya di lantai atas. Setelah itu aku pun kembali ke mobil sembari memikirkan apa yang telah dokter itu ceritakan kepadaku. Jika yang dikatakan dokter itu benar, berarti rumah yang aku tempati sekarang juga termasuk dong, tanyaku dalam hati. Seketika suasana yang ada di dalam mobil pun berubah. Jalanan yang sepi ini, daun-daun rimbun yang ada di sepanjang jalan ini, udara yang dingin ini, perasaan-perasaan yang tidak enak ini, penampakan-penampakan yang aku lihat di rumah dinas selama ini, sudah terjawab semua. Mereka ada bukan tanpa sebab, namun mereka ada karena kitalah penyebabnya. Ya, luka dari masa lalu, dendam dari masa lalu, serta kebencian dari masa lalu akan peristiwa-peristiwa yang mereka alami selama hidup mereka, karena ulah tangan manusia yang tamak akan kekuasaannya, karena manusia yang haus akan nafsunya, yang menyebabkan mereka ada dan mencoba untuk mengganggu, bahkan menghakimi kita. Walau secara tidak langsung bukan kita yang menyebabkan ketidakseimbangan itu, namun kita juga ikut terseret ke dalamnya, karena kita masih mewakili dari rasa haus mereka akan manusia. Yang bisa kita lakukan sebagai manusia generasi yang lebih baik daripada yang terdahulunya adalah berdoa kepada Tuhan agar jiwa-jiwa yang tidak tenang ini kembali ke tempat yang seharusnya. Ya, termasuk jiwa-jiwa yang selalu menggangguku di rumah dinas ini, jiwa anak-anak yang masih belum tahu apa-apa yang dibunuh ketika masa peperangan itu. Beberapa bulan kemudian, tidak terasa kini aku telah berada di puncak semester akhir ini, dan pada hari ini aku sedang mengikuti ujian akhir semester. Hari-hari aku jalani seperti biasanya, kejadian-kejadian aneh yang ada pada rumah dinas itu mulai terlupakan dengan sendirinya. Meski aku masih berada di rumah dinas itu, namun perhatianku saat ini tertuju dengan sebuah komputer pemberian papaku atas keberhasilanku menjadi seorang lelaki sejati. Aku pun sudah banyak melakukan kegiatan di luar rumah kala itu, karena keseharianku saat ini bertambah dengan masuknya aku ke belajar tambahan yang diadakan di sekolah, dan malamnya disambung kembali dengan belajar tambahan yang dilakukan di tempat les. Jadi setiba aku di rumah, perhatianku hanyalah ke tempat tidur, hingga tidak ada waktuku untuk memikirkan hal-hal di luar nalar itu kembali, termasuk Halil yang sampai saat ini belum ada kabar darinya. Tapi aku sempat mendengar bahwa katanya Halil sudah agak baikan. Hanya saja dia belum boleh beraktivitas di luar rumah, karena dia harus banyak istirahat. Setidaknya itulah yang aku dengar dari anak-anak kelasku ketika mereka membicarakan mengenai dirinya. Ujian akhir semester pun telah usai. Aku berharap nilaiku tidak jelek-jelek amat, karena bagiku naik kelas saja sudah sangat bersyukur kala itu. Ya maklum, nilaiku dari awal sekolah sampai saat ini tergolong pas-pasan. Tapi untungnya akan selalu ada teman yang dapat diandalkan kala itu. Jadi mungkin aku bisa saja naik kelas walau nilaiku tidak 100% murni dari hasil kerja kerasku selama ini. Ya mau bagaimana lagi, walau aku sudah masuk les sana sini yang namanya otak ya tidak dapat dipaksakan. Beberapa minggu setelah ujian akhir semester selesai, tepatnya pada tanggal 30 September 2009, kota kami diguncang gempa yang sangat dahsyat, yang menyebabkan keadaan kota di kala itu benar-benar hancur dan berantakan.
Pasca gempa, kota kami sekilas menjadi kota mati. Karena kantor-kantor, pusat perbelanjaan, jalanan, sekolah-sekolah, dan lain sebagainya menjadi mati total selama beberapa bulan. Hingga rumah dinas pun menjadi hancur berantakan karena kuatnya gempa pada waktu itu. Katanya akan ada tsunami besar yang akan melanda kota ini. Omku pun memutuskan untuk kembali ke Bandung, dan kami pun juga memutuskan untuk pergi dari rumah dinas itu dan kembali ke rumah lama kami yang berada di pinggiran kota. Rumah lama kami itu jauh lebih aman daripada tempat yang kami tinggali saat ini, karena rumah kami itu termasuk ke dalam zona aman dari tsunami. Beberapa minggu setelah gempa reda, sangat banyak isu miring mengenai pusat kota kala itu. Di antaranya ada yang bilang bahwa mereka mendengar suara orang-orang yang menangis meminta tolong di bangunan-bangunan yang sudah hancur tidak berbentuk itu. Ada juga yang bilang bahwa ada seorang sopir angkot yang waktu pada malam hari menaikkan seorang perempuan di depan hotel yang sudah hancur. Dan ketika sopir itu meminta ongkos si perempuan, namun perempuan itu malah menghilang. Tidak sampai di situ saja, bau mayat-mayat korban reruntuhan itu sangat jelas tercium di sepanjang pusat kota ini. Yang konon katanya, jika kita mencium bau dari mayat-mayat tersebut, bisa-bisa tulang kita semuanya akan keropos. Pada waktu itu ketika gempa itu terjadi, kami langsung mengungsi ke rumah lama kami tanpa membawa barang-barang kami sedikit pun. Setelah satu minggu pasca gempa, barulah kami kembali ke rumah dinas untuk mengambil semua barang-barang kami yang tertinggal di sana, diangkut dengan bantuan mobil pick up yang telah kami sewa sebelumnya. Kondisi rumah dinas pada saat itu sangat berantakan. Bagian atapnya nampak bolong dan dinding-dinding rumah yang kokoh ini menjadi retak dan sebagian ada juga yang hancur. Bagaimana tidak? Kekuatan gempa pada kala itu sebesar 7,6 skala Richter. Tapi anehnya, ada bagian ruangan yang sepertinya tidak terkena oleh dampak gempa tersebut. Ya, bagian ruangan yang paling menyeramkan di rumah ini. Bagian belakang, tempat segala awal mula mimpi buruk itu dimulai. Tidak ada bagian yang retak ataupun atap-atap yang bolong di sana. Semuanya tampak normal, padahal di ruangan depan sudah sangat berantakan karena gempa itu. Dan pada akhirnya, kami pun meninggalkan rumah dinas itu dengan keadaan yang sangat berantakan dan kembali ke rumah lama kami. Pada tahun berikutnya, 2010, selama beberapa bulan pasca gempa belakangan ini, pusat kota seakan sudah menjadi kota hantu. Karena di sepanjang jalan pusat kota ini, hanya terdapat puing-puing bangunan yang telah hancur, rata dengan tanah. Tidak hanya itu, bau-bau mayat masih saja tercium menyengat. Padahal katanya, semua mayat-mayat itu telah dievakuasi dan dikuburkan secara massal. Kabar miring pun kian meluas di media sosial. Ada yang mengatakan bahwa masih ada orang yang hidup di puing-puing bangunan tersebut. Karena pernah terdengar di berita bahwa ada seorang pemulung ketika malam hari, ia berjalan di sekitar puing-puing bangunan itu untuk mencari barang-barang sisa reruntuhan tersebut. Ia mendengar suara seorang anak kecil yang sedang menangis sembari meminta tolong. Padahal sudah diyakini bahwa semua jenazah pada saat itu telah dievakuasi oleh tim medis. Maka dari itu pemerintah setempat memutuskan untuk mengadakan sholat gaib untuk menenangkan jiwa-jiwa yang tidak tenang tersebut. Beberapa bulan berikutnya suasana di pusat kota pun sudah mulai membaik. Toko-toko sudah mulai banyak yang dibuka. Bangunan-bangunan yang hancur pun sudah mulai direnovasi. Dan sekolah-sekolah serta perkantoran yang sempat diliburkan kini telah beroperasi seperti sedia kala. Memang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa bencana gempa pada tahun 2009 lalu itu sangat banyak menyisakan luka mendalam bagi masyarakat di kotaku ini. Terutama bagi keluargaku juga. Karena salah satu sepupuku meninggal dunia akibat gempa tersebut. Ia terkurung di bangunan tempat ia belajar tambahan. Padahal kata orang-orang yang selamat di tempat itu, sepupuku itu sempat keluar dari bangunan itu. Namun ketika diisukan tsunami oleh sebagian masyarakat setempat, ia terpaksa masuk kembali ke bangunan tersebut dan berakibat bangunan itu roboh dan menindih seluruh anak-anak yang ada di dalam bangunan itu. Sungguh menyedihkan. Aturannya selamat, namun karena mendengar isu yang tidak benar itu, malah berujung kepada malapetaka. Semoga ia tenang di alam sana. Amin. Sekarang aku sudah berada di kelas 6 dan ini adalah hari pertama aku masuk sekolah pasca gempa tahun 2009 lalu. Ada Holil,
Sahut salah satu anak kelas sambil menunjuk-nunjuk arah pintu masuk kelas. Aku yang ketika itu sedang tidur-tiduran tiba-tiba menegakkan kepalaku dan melihat ke arah yang ditunjukkan anak itu. Eh, Halil? Sapaku ketika itu. Wah, rasanya sungguh bahagia melihat teman lama yang tidak bersua kini berada di depan mata. Apa kabarmu, Lil? Sehat? Ucapku sembari menepuk pundaknya kala itu. Alhamdulillah, Val. Baik ini. Sudah lama juga di rumah, bosan. Jawabnya sambil tertawa cekikikan. Oh ya, kamu kelamaan di rumah. Nampaknya keadaan tubuhnya saat ini sudah lumayan sehat dari yang sebelumnya. Sekilas aku pun teringat akan gambar yang dibuat oleh Halil. Oh ya Lil, gini, gambarmu kemarin itu buat aku kan? Tanpa basa-basi aku pun langsung menanyakan hal itu kepadanya. Gambar yang mana? Jawab Halil dengan ekspresi sedikit kaget. Itu loh, yang kamu letakkan di bawah meja sebelum kamu sakit itu. Terlihat Halil sedang berpikir kala itu. Oh, gambar teka-teki itu. Aku pun langsung menganggukkan kepalaku. Ya, itu cuma teka-teki. Sebenarnya buat anak-anak kelas ini, kan lagi musimnya pada waktu itu. Aku pun kembali bertanya seolah tidak percaya apa yang Halil katakan ketika itu. Ah, cuma teka-teki. Bukannya itu untuk kulil. Halil pun menggelengkan kepalanya dan menjelaskan bahwa gambar yang ia buat ketika itu memang untuk anak-anak kelas ini. Namun tidak sempat ia mainkan teka-teki itu karena besoknya ia keburu sakit. Memang sih, pada waktu itu sekolahku lagi musim-musimnya anak-anak kelas membuat teka-teki bergambar seperti itu. Tapi aku tidak menyangka saja, jadi tidak ada hubungannya dengan rumah dinas itu. Perasaanku ketika itu sedikit kecewa, tapi juga sedikit lega karena gambar itu tidak ada kaitannya dengan apa yang aku alami selama ini. Oh ya Val, ternyata penampakan yang kami lihat di rumah Fajar dulu itu bukan hantu loh. Tiba-tiba Halil mengalihkan pembicaraannya dan mencoba untuk membicarakan hal yang dulu yang pernah kami bahas sebelumnya. Eh, terus apa? Tanyaku penasaran. Cuma orang gila. Kemarin dia udah diangkut sama mobil dinas rumah sakit kejiwaan. Pungkasnya sambil tertawa cekikikan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.